itu bagi kita semua. Makan siang, makan malam. Lauknya tetap ikan asin. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan berkat bagi kita semua untuk hari baru, juga untuk kesehatan kita, untuk kekuatan yang Tuhan berikan sehingga kita dapat kembali berkumpul bersama di dalam media Zoom ini. Saya ucapkan terima kasih dan kepada yang terhormat Ibu Anneke Kilis, SPDMM selaku Kepala Sekolah SDK Penabur Kota Jababeka, Bapak Ibu Guru SDK Penabur Kota Jababeka, Papa Mama serta anak-anak yang terkasih. Pada hari ini dalam acara, silakan Mr. Badia slide-nya untuk ditayangkan, Mister. Bu, slide tidak di saya. Ada di dia, bisa dibantu Mr. Badia untuk share screen-nya? Boleh sambil lanjut dulu ya Bu ya, biar saya cari dulu. Ya, baik. Terima kasih Mr. Badia. Pada pertemuan orang tua siswa kelas 2 sampai dengan kelas 6, SDK Penabur Kota Jababeka pada hari Sabtu 16 Juli 2022. Dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, kemudian Indonesia Raya, visi dan misi, Mars BPK Penabur, perkenalan guru dan karyawan, penjelasan program sekolah, sosialisasi UKGS, sosialisasi program BK, sosialisasi PKBN 2K, sosialisasi BES, sosialisasi medsos sekolah, sosialisasi ekskur dan robotik. Kemudian nanti akan ada di breakout room bersama dengan Bapak Ibu Guru Walas dari kelas 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan yang terakhir adalah doa penutup. Demikian Bapak Ibu acara pertemuan orang tua peserta didik kelas 2 sampai dengan kelas 6. Mari Bapak Ibu, kita akan memulai pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali datang dalam hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur Bapa untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan sepanjang malam. Kami boleh melewati malam yang gelap dalam aman, dalam lindungan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami sudah dibangunkan kembali dengan kekuatan dan kesehatan yang baru untuk menikmati hari ini Tuhan. Bapa di surga, berkati kami Tuhan Yesus satu persatu yang ada di dalam media Zoom ini Tuhan. Berkati juga Tuhan Yesus dalam pertemuan hari ini, Mem Anneke, Mem Ismi, Dr. Priska, Mem Juli, Mr. Badia, serta Bapak Ibu Guru Walas kelas 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang akan mensosialisasikan dan menjelaskan program-program yang ada di sekolah kami di SDK Penabur Kota Jababeka. Berkati juga Tuhan Yesus perangkat yang kami pakai, handphone, laptop, ataupun internet yang ada di rumah kami masing-masing, sehingga boleh berfungsi dengan baik. Bapa di surga, pimpin pertemuan kami Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai dengan akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Visi dan misi BPK Penabur. Visi, menjadi lembaga pendidikan Kristen unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Misi, mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui pendidikan dan pengajaran bermutu berdasarkan nilai-nilai Kristen. Visi dan misi SDK Penabur Kota Jababeka. Visi, terwujudnya sekolah berkarakter Kristiani yang bermutu, tangguh, mandiri, berwawasan luas, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Misi 1. Menyelenggarakan pembelajaran bermutu melalui pembelajaran yang menyenangkan dan kontekstual. 2. Meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan melalui pembinaan yang berkesinambungan. 3. Menghasilkan peserta didik berkarakter Kristiani, tangguh, kreatif, inovatif, berwawasan luas, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menyanyikan lagu Mars Penabur, mengepalkan tangan kanan dan meletakkannya di dada sebelah kiri. Yeah.
Silahkan duduk kembali, Bapak Ibu. Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang. Mari kita bersama-sama menyaksikan formasi dari guru SDK Penabur Kota Jababeka beserta dengan karyawan yang ada di SDK Penabur Kota Jababeka tahun pelajaran 2022-2023. Kita saksikan bersama-sama video berikut. Patamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikkan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih ada sekolah, satu SMA. Demikian Bapak Ibu, formasi guru dan karyawan yang ada di SDK Penabur Kota Jababeka tahun pelajaran 2022-2023. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan program yang ada di SDK Penabur Kota Jababeka yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SDK Penabur Kota Jababeka, Mem Anneke Kilis, SPD MM. Kepada Mem Anneke, untuk waktu dan layar dipersilahkan Mem. Baik, Mem Lina, terima kasih sudah membuka untuk acara kita pagi hari ini. Ya, shalom Papa Mama yang terkasih. Salam sehat dan ya kita bertemu kembali ya dalam keadaan sehat. Puji Tuhan untuk anugerah Tuhan yang luar biasa ini ya, Papa Mama. Di tengah pandemi yang belum berakhir, ya kita kembali bertemu melalui Zoom. Kita berdoa semoga di pertemuan-pertemuan yang akan datang, kita bisa bertemu secara tatap muka. Ya, walaupun demikian tidak mengurangi untuk semangat kita hari ini ya, Papa Mama. Ya, terima kasih sudah join dan memenuhi undangan kami. Baik, saya akan mulai dengan tugas saya untuk menyampaikan program sekolah di tahun pelajaran 2022-2023. Silakan Mr. Badia. Ya, slide-nya yang kelas 2 hingga kelas 6 ya, Sir. Ya. Papa Mama, tahun ini SDK Penabur Kota Jababeka
masih menjalankan kurikulum 2013. Ya, adapun untuk struktur kurikulumnya seperti yang terlihat di layar, ya, ada beberapa komponen yang tidak berubah dari tahun yang lalu, ya. Strukturnya untuk jam per minggunya juga masih sama ya, Papa Mama. Ya, untuk ada kelompok A, pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, ada IPA, IPS. Ya, untuk kelas 1 dan kelas 2, kelas 3, IPA dan IPS-nya terintegrasi di muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Jadi kalau Papa Mama lihat di strip ya, di bagian strukturnya. Ya, kemudian untuk kelompok B, ada Bahasa Sunda, Seni Budaya dan Prakarya, kemudian Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Ya. Nah, untuk Seni Budaya dan Prakarya, dia terdiri dari ada seni lukis, ada seni musik, kemudian keterampilan. Ya. Dan untuk muatan-muatan ini diajar oleh guru yang berbeda-beda dengan keahliannya masing-masing. Gitu ya. Lalu untuk kelompok C ini adalah kurikulum dari Penabur. Ya, ada bahasa Inggris, bahasa Mandarin, kemudian pramuka, lalu ada informatika. Ya, dengan jumlah jam yang berbeda-beda tentu saja, Ibu Bapak. Untuk struktur kurikulum ini akan kami berikan kepada Papa Mama. Ya, sekaligus dengan tata tertib dan lain-lain. Ya, nanti kami berikan dalam bentuk e-book ya, sebagai panduan Papa Mama di dalam pendampingan terhadap putra-putrinya. Ya, seperti itu Papa Mama. Lalu lanjut, Sir. Untuk jadwal PTM, ya, kelas 2, jadi masih berlaku untuk masuk pagi dan masuk siang. Sekarang ini, kelas 2 itu mendapat giliran masuk siang ya, Papa Mama. Jadi nanti masuk pukul 10.45 sampai 14.30. Ya, jadi nanti masuknya bergantian dengan anak kelas 1. Ya, setiap 6 bulan sekali. Kalau semasa pandemi yang lalu ya 3 bulan Papa Mama. Sekarang kita kembali lagi seperti semula ya, pergantian untuk masuk pagi siangnya itu setiap 6 bulan. Ya, jadi nanti kelas 2 dapat giliran untuk masuk pagi di bulan Januari 2023. Nah, untuk pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler bagi kelas 2 ya, karena ini sudah dilaksanakan secara onsite. Jadi ketika anak-anak masuk siang, ya, jadi pelaksanaan ekstrakurikuler itu dilaksanakan sebelum pembelajaran. Jadi anak-anak diharapkan pukul 9.30 sudah di sekolah. Ya. Karena anak-anak akan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Jadi yang dilaksanakan selama 1 jam Papa Mama. Ya, jadi 9.30 sampai 10.30. Lalu jika masuk pagi, maka kegiatan ekstrakurikuler itu dilaksanakan sesudah pembelajaran. Ya, jadi pukul 11 lebih 10 sampai 12 lebih 10 menit. Next, sir. Ya, ini jadwal pembelajaran tatap muka untuk kelas 3 hingga kelas 6, Bapak Mama. Jadi anak-anak diharapkan sudah ada di sekolah pukul 6.45. Ya, karena mereka akan mengawali pembelajaran dengan doa pagi. Ya. Dan juga akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya. Jadi ini dilaksanakan selama 15 menit. Nanti pukul 7 anak-anak sudah mulai dengan pembelajarannya. Nanti selesai pukul 13. Nah, untuk melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler kelas 3 hingga kelas 6 secara tatap muka juga, ya. Jadi sebelumnya dilaksanakan secara online, ya. Berselang sejam setelah dari sekolah. Sekarang kembali lagi seperti semula. Ya. Pelaksanaannya pukul 14 sampai pukul 15. Ya, nanti untuk ekskur ini akan disampaikan lebih rinci oleh Mem Ismiati selaku PIC kegiatan ekstrakurikuler. Next, sir. Nah, Papa Mama,
Selanjutnya saya sampaikan untuk tata tertib pembelajaran. Untuk peserta didik, wajib menunjukkan penampilan, sikap, dan tingkah laku yang baik dan benar. Yang pertama, peserta didik wajib mengenakan pakaian seragam. Ya, kalau sekarang ini masih ada beberapa peserta didik yang baru bergabung dengan kami, belum menggunakan seragam, itu tidak apa-apa. Karena memang terkendala seragamnya yang belum dikirim dari pusat. Ya, jadi papa mama, untuk penggunaan seragam ini ketika semuanya sudah komplit hari Senin, diharapkan anak-anak menggunakan rok atau celana merah polos, kemeja putih, rompi, dan dasi. Kemudian hari Selasa menggunakan rok atau celana kotak plus kemeja putih dan dasi. Jadi tanpa rompi. Hari Rabu semua menggunakan seragam pramuka, Kamis menggunakan rok atau celana kotak dan kemeja putih plus dasi. Hari Jumat anak-anak menggunakan rok atau celana merah polos. Ya. Plus batik bebas. Jadi supaya bagus ya terlihat. Kalau menggunakan celana atau rok kotak-kotak rasanya kurang bagus ya, papa mama. Seperti itu ya. Lalu yang kedua. Peserta didik mengenakan pakaian olahraga hanya pada saat pelajaran olahraga. Jadi nanti untuk anak-anak boleh ada kegiatan untuk ganti baju. Gitu ya, karena pasti ketika berolahraga baju olahraganya basah. Seperti itu. Next, sir. Ya, berikutnya untuk kehadiran di sekolah. Peserta didik wajib hadir di kelas 5 menit sebelum proses belajar mengajar dimulai. Ya. Jadi diharapkan supaya tidak terlambat ya papa mama. Karena jam belajar akan dimulai tepat waktu sesuai dengan tabel jadwal pembelajaran yang nanti diberikan oleh ibu bapak wali kelas. Nah, setiap keterlambatan ada konsekuensinya. 3 kali keterlambatan, wali kelas akan mengingatkan peserta didik. Ya. 6 kali keterlambatan, wali kelas akan mengingatkan peserta didik dan menginformasikan kepada papa mama. Lalu, ketika 7 kali terlambat atau lebih, wali kelas akan menginformasikan kepada orang tua. Ya. Kemudian peserta didik akan diberikan pembinaan oleh guru BK, wakil kepala sekolah, atau jika begitu sulit untuk berubah, maka anak-anak ini akan diserahkan untuk pembinaannya kepada kepala sekolah. Nah, pembinaannya akan dilaksanakan di luar jam belajar. Next, sir. Untuk tata tertib pembelajaran selanjutnya, orang tua atau wali peserta didik wajib memberitahu pihak sekolah secara tertulis atau lisan. Ya, boleh juga melalui email, WhatsApp, atau telepon jika putra-putrinya tidak bisa ikut pembelajaran. Nah, papa mama, peserta didik yang tidak mengikuti penugasan terstruktur tanpa keterangan dianggap alfa dan dapat mengikuti penugasan terstruktur atau penilaian harian dengan susulan. Ya. Nah, bobot yang akan diambil adalah maksimal 80%. Bagaimana jika putra-putri papa mama sakit atau mungkin mendadak harus pulang kampung karena ada orang tuanya atau kakek neneknya yang meninggal dunia. Ini sering terjadi. Nah, itu kami tidak berlakukan untuk ketentuan ini.
Jadi diberikan susulan dengan diambil poin apa capaian anak. Ya, jadi diambil 100%. Next, Sar. Selanjutnya untuk pemetikan nilai. Papa mama pemetikan nilai dari kelas 2 sampai dengan kelas 6 ya diambil dari penilaian harian. Bisa dari PTS juga, kemudian ada PAS atau PAT. Nah, pemetikan nilai ini dimulai dari bulan Agustus. Next, Sir. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita semua ya, Papa Mama, untuk KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Ya, untuk kriteria ketuntasan minimal ini masih sama dengan tahun yang lalu. Ya, pendidikan agama Kristen 75 dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, PPKN 75 dari kelas 1 hingga kelas 6, kemudian bahasa Indonesia 75 kelas 1 sampai dengan kelas 6 sampai PJOK ya Papa Mama, sama semua ya, 75 bahasa dan sastra Sunda, 75 juga bahasa Inggris, 75 bahasa Mandarin, 60 kemudian informatika, sebentar, informatika itu 75. Next, Sir. Untuk aspek yang dinilai, ya ada 3 aspek Papa Mama, ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk pengetahuan berlaku semua muatan pelajaran, ya istilahnya nanti Papa Mama jangan kaget ya, atau mungkin apa sih istilah untuk pengetahuan ini, apa itu ya, kompetensi inti 3 ya, kita biasanya singkat begitu kepada anak-anak gitu ya. Kemudian untuk keterampilan berlaku untuk semua muatan pelajaran atau diistilahkan kompetensi inti 4 atau KI 4. Nah, untuk sikap, aspek yang dinilai itu berlaku secara langsung ya di muatan pelajaran agama Kristen dan PPKN. Nah, yang dilaksanakan secara tidak langsung itu berlaku untuk semua muatan pelajaran ya, untuk kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2. Ya, jadi kalau diraportkan Papa Mama sudah lihat ya, ada paling atas itu ya untuk sikap. Next, Sir. Nah, bentuk penilaiannya ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap itu, ya. Nah, pengetahuan itu bisa dilaksanakan secara tertulis, kemudian secara lisan, melalui observasi juga, bisa melalui penugasan, dan sekarang sedang digalakan untuk project-based learning. Kemudian untuk keterampilan, ada unjuk kerja, ada proyek, kemudian penilaian terhadap produk yang sudah dibuat oleh anak-anak, ya, kemudian project-based learning. Nah, untuk sikap, dilaksanakan secara observasi keseharian oleh semua guru, ya, sikap spiritualnya maupun sikap sosialnya. Next. Nah, Papa Mama, demikian untuk predikat nilai yang biasa kami laporkan kepada Papa Mama. Ya, nanti akan muncul predikat yang berbeda-beda ya. Untuk predikat yang berbeda-beda ini disebabkan karena KKM yang berbeda-beda. Nah, jika KKM untuk pengetahuan dan keterampilannya itu, maka
Rentang nilainya jika putra putri papa mama memperoleh nilai 92 hingga 100 maka mendapat predikat A. Lalu jika mendapatkan nilai 83 hingga 91 predikatnya D, 75 hingga 82 itu predikatnya C, kemudian 0 sampai 74 predikat D. Ya, kemudian bagaimana jika KKM-nya 60? Maka rentang nilai 86 hingga 100 akan diberikan predikat A, 73 hingga 85 predikat B, 60 hingga 72 predikat C, dan 0 hingga 59 itu predikat D. Untuk sikap nilai 3 predikat A, 2 predikat B, dan 1 predikat C. Next, sir. Ya, bagaimana dengan deskripsi predikat? Deskripsi pengetahuan dan keterampilan atau KI3 dan KI4 yang ada di rapor, A itu sangat baik, B baik, C cukup baik, D perlu bimbingan. Sedangkan deskripsi sikap untuk KI1 dan KI2 yang terdapat dalam rapor, A itu sangat baik, B baik, C perlu bimbingan. Next, sir. Nah, papa mama, saya perlu sampaikan juga untuk kriteria kenaikan kelas. Putra-putri, papa mama dinyatakan naik kelas apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Yang kedua, predikat sikap minimal baik untuk KI1 dan KI2 atau untuk sikap spiritual dan sikap sosialnya. Yang ketiga, predikat kegiatan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan minimal baik. Lalu yang keempat, tidak memiliki lebih dari 2 muatan pelajaran yang masing-masing capaian KI3 atau pengetahuan dan atau KI4 keterampilan di bawah KKM. Ya, saya berikan satu contoh ya, Papa Mama. Misalkan untuk bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu capaian KI3-nya sudah 75. KI4-nya masih 60. Nah, ini dihitung 1 muatan pelajaran di bawah KKM. Ya, Papa Mama. Nah, bagaimana untuk anak itu bisa naik kelas? Jadi KI3, KI4 itu dua-duanya harus minimal KKM. Ya, seperti itu. Next, Mr. Badia. Untuk penghitungan nilai rapor, ada istilah yang pasti Papa Mama sudah kenal untuk PH, PTS, PAS, dan PAT ya. PH itu penilaian harian, PTS penilaian tengah semester, PAS penilaian akhir semester, dan PAT penilaian akhir tahun. Nah, untuk nilai rapor kelas 2 itu diperoleh dengan penghitungan nilai rata-rata penilaian harian atau nilai penugasan. Nah, untuk kelas 3 sampai dengan kelas 6, nilai rapornya itu diperoleh dengan penghitungan rerata penilaian harian ditambah PTS, tambah PAS untuk semester 1, kemudian tambah PAT untuk semester 2, nanti masing-masing dibagi 3. Penghitungan ini berlaku untuk kompetensi pengetahuan dan keterampilan ya, Papa Mama. Jadi masing-masing. Next. Lalu peraturan akademik yang berikutnya terkait dengan pematikan nilai. Ya, kompetensi dasar, indikator atau materi
yang dipetik ditentukan berdasarkan pemetaan materi yang telah dibuat di KKG. Jadi SDK Penabur Kota Jabar BK tidak buat sendiri, Bapak Mama. Ya, guru-guru menentukan itu di KKG tingkat penabur Jakarta. Ya, lalu yang kedua, waktu dan teknis pemetikan nilai. Jadwal pengambilan nilai akan diinformasikan oleh sekolah melalui wali kelas. Yang kedua, pengambilan nilai melalui media yang disiapkan oleh sekolah. Ya, kalau kelas 1 dan kelas 2 itu penugasannya atau penilaiannya terjadwal. Nanti diinfo oleh para wali kelas melalui WA grup ya, Bapak Mama. Apabila terdapat kendala pada saat penugasan, Papa Mama dapat menghubungi wali kelas. Sekarang sudah ada WA grup ya untuk tiap tingkatnya. Next, sir. Untuk remedial. Ya, jadi Papa Mama waktu pelaksanaan remedial dilakukan setelah sesi pembelajaran. Jadi nanti akan ada komunikasi wali kelas dengan Papa Mama. Mungkin ada janji kapan nih anaknya nanti dijemput lebih lama karena harus mengikuti remedial. Seperti itu. Nah, remedial bagi siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar dilaksanakan maksimal 2 kali. Ya, nilai yang diambil adalah nilai tertinggi apabila tidak mencapai KKM. Nah, kalau nilai maksimal didapat misalnya 80 ya. Nah, yang diambil oleh ibu bapak guru adalah nilai KKM-nya. Seperti itu. Jadi mari dorong putra-putrinya untuk berusaha mendapatkan nilai terbaik. Karena sayang, nilai 90 itu kalau remedial hanya diambil KKM. Seperti itu. Next, sir. Untuk peraturan akademik yang berikutnya adalah kebaktian dan renungan siswa. Papa Mama, anak-anak kita setiap hari mengikuti renungan pagi di kelasnya masing-masing. Dan biasanya didampingi oleh ibu bapak guru. Ya. Jadi sebelum pembelajaran, anak-anak juga secara bergantian mendapatkan tugas untuk memimpin renungan pagi. Jadi sejak kecil sudah mulai dilatih untuk melayani Tuhan. Yang berikutnya, kami juga ada ibadah bersama yang dilakukan 2 minggu sekali. Ya, kemudian dalam pelaksanaan ibadah itu, ya 1 bulan nanti ada 1 kali kami mengundang pendeta untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, yang 1 kali lagi guru bergantian untuk menjadi pelayan firman-Nya. Next, sir. Peraturan yang berikutnya terkait dengan pelaksanaan upacara bendera untuk menanamkan rasa nasionalisme bagi peserta didik ya, Papa Mama. Untuk upacaranya dilaksanakan 2 minggu sekali, jadi bergantian dengan ibadah. Lalu kami juga melatih anak-anak untuk ada rasa nasionalisme ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap pagi sebelum pelaksanaan pembelajaran di kelas. Next, sir. Nah, Papa Mama, ini yang seringkali ditanyakan oleh orang tua. Anak-anak setiap bulan Juli kan wajib membayar dana 1 tahun. Ya, itu diperuntukkan untuk apa sih? Nah, ini Papa Mama, saya buat rangkumannya ya. Penggunaan dana 1 tahun di SDK Penabur Kota Jabar BK, yaitu untuk pembelian bahan keterampilan, ATK yang dipakai anak-anak ketika pembelajaran, kemudian ada untuk kegiatan Share with Society, jadi ini untuk kegiatan sosial, lalu untuk pembelian medali bagi anak-anak kelas 2, kemudian untuk Palang Merah Indonesia, untuk imunisasi, pengadaan buku renungan, e-book ya, Papa Mama. Kemudian ada foto bersama untuk perayaan Natal dan Paskah, untuk
virtual field trip. Jadi sekarang ini beberapa vendor yang dihubungi, walaupun secara virtual, sekolah harus memberikan tanda kasih kepada mereka. Lalu ada untuk kegiatan entrepreneurship. Ya, karena sekolah kita adalah sekolah dengan program entrepreneurship. Tentu saja banyak kegiatan atau project-project yang dilakukan oleh anak-anak yang membutuhkan dana. Ya, next, Sar. Ya, Papa Mama, selanjutnya adalah program rutin SDK Penabur Kota Jababeka. Program rutin di SDK Penabur Kota Jababeka untuk tahun ini ada 41 program, gitu ya. Yang memang setiap tingkat kelas 1 sampai dengan kelas 6 ada yang sama dan ada yang tidak diperuntukkan untuk tingkat tertentu. Ya, Papa Mama, ini yang saya beri warna hijau adalah program kegiatan yang nanti akan diikuti oleh peserta didik kelas 1 hingga kelas 6. Ya, yaitu ada PLS, perayaan HUT RI, Care with Others, Hari Anak Nasional, Best Student, Natal Siswa, Pasca Siswa, dan kebaktian peserta didik. Ya, kemudian yang berwarna biru itu nanti diperuntukkan untuk tingkat-tingkat tertentu. Untuk program rutin ini nanti secara rinci akan disampaikan oleh Ibu Bapak Wali Kelas ketika nanti di breakout room. Ya, next, Mr. Badia. Next slide. Ya, ini untuk program rutin yang berikutnya. Sekolah kita, Papa Mama, ya, kita mulai tahun ini akan mengikuti implementasi sistem manajemen mutu ISO 21001-2018. Ya, doain ya, Papa Mama, supaya ini bisa terrealisasi dengan baik dan kami bisa memberikan yang terbaik ya. Kemudian ada program-program yang hijau yang nanti juga diikuti oleh semua peserta didik ya. Ada welcome to our school fun and hilarious. Kemudian ada ada schools assessment. Jadi ini lomba-lomba ya yang diikuti oleh anak-anak baik oleh tingkat dinas maupun swasta. Kemudian ada lomba literasi ini di perpustakaan. Kemudian ada klinik kelas. Klinik kelas ini adalah program yang nanti diberikan oleh semua wali kelas. Ya, secara detailnya nanti oleh Ibu Bapak Wali Kelas nanti sampaikan ke Papa Mama. Kemudian ada 4.0 competition. Ya, kemudian ada yang akan diikuti oleh tingkat-tingkat tertentu saja, ada healthy living skill 1 sampai 3 ya. Kemudian ada KKO, ada kebaktian guru, ada penyuluhan nafsa, ada bimbingan tahap akhir untuk kelas 6. Kemudian ada webinar untuk Papa Mama, lalu ada pertemuan-pertemuan orang tua lainnya. Ya, jadi Papa Mama nih untuk yang saya beri warna biru dongker ini, mohon kiranya Papa Mama bisa support. Jadi ketika ada undangan kami, mari ya Papa Mama turut serta, gitu ya. Karena kegiatan-kegiatan ini tentu saja untuk mendukung pendampingan kita terhadap putra-putri yang Tuhan sudah titipkan buat kita. Lanjut, Mr. Badia. Ya, nah, Papa Mama, selain program rutin yang tadi ada program inovasi. Ya, jadi sesuai dengan visi misi dari SDK Penabur Kota Jababeka ya, mengikuti perkembangan zaman. Ya, sekarang ini anak-anak itu sudah diperhadapkan dengan teknologi. Ya, jadi ibu bapak guru itu dipersiapkan dengan baik oleh penabur dengan mengikuti pelatihan-pelatihan dan ada beberapa kegiatan yang dilakukan di kelas dengan teknologi yang luar biasa. Ya, jadi Papa Mama, di program inovasi ini kami ada kegiatan aplikasi sistem integrasi,
ada di Essential Material, ada Edu Moodle, ada Fun Edu Game, kemudian Racing Digital Quotient. Ya, kalau di Q ini anak-anak sudah mengikuti tahun yang lalu ya. Lalu ada kegiatan bersama dengan Penabur Jakarta ya, Race the Star. Next, Sar. Program inovasi yang lainnya ada The Heart of Service, ada The Little Teacher. Ini tutor sebaya ya, Papa Mama. Ada social service, kemudian Be Smart Teacher, Go Deeper in Christ, kemudian pemilihan karyawan teladan. Ya, next, Sar. Nah, Papa Mama, mulai tahun 2021-2022 yang lalu, kami sudah mulai dengan membuat portfolio non-akademik untuk anak-anak. Ya, jadi tahun ini berlanjut terus. Ya, untuk kegiatan-kegiatan yang masuk di portfolio non-akademik ini, ada yang bersama dengan BPK Penabur Jakarta dan ada yang kegiatan diikuti anak-anak di tingkat sekolah. Ya, jadi sebagai contoh, misalkan anak-anak kelas 5 ya, ketika mereka mengikuti Dian Pindru Penggalang, nanti akan ada sertifikat, dan sertifikat itu nanti di-input oleh wali kelas atau PIC di portfolio non-akademik, jadi melalui sistem yang ada. Dan kegiatan-kegiatan yang lainnya seperti yang saya sampaikan di sini, ada Best Student Choir Festival. Best Student Choir Festival ini tahun lalu anak-anak kita ikut, kemudian ada PICF, tahun ini kita belum sampai ke sana, ya moga-moga dengan latihan yang lebih maksimal bisa sampai ke Penabur International Choir Festival ini. Kemudian ada kejuaraan-kejuaraan yang lain ya yang dilaksanakan oleh BPK Penabur Jakarta. Nah, untuk portfolio non-akademik tingkat sekolah, ada 4.0 competition ya, tahun yang lalu itu 100% ya anak-anak ikut ini ya. Kemudian melayani pujian di gereja, jadi mari papa mama putra-putrinya yang sudah Tuhan beri talenta dengan suara yang bagus ya, dorong untuk masuk di anggota paduan suara ya. Jadi nanti anak-anak kami ajak untuk melayani di gereja-gereja. Kemudian ada dokter kecil, ada kegiatan juga untuk service society. Untuk kegiatan sosial ini anak-anak boleh mengikuti bersama dengan sekolah, bisa juga diajak oleh papa mama. Next. Ya, ibu bapak sekalian, untuk kegiatan di sekolah kita berkaitan dengan usaha kegiatan kesehatan gigi sekolah, ya mungkin harapan papa mama itu anak-anak sudah bisa untuk sedemikian rupa ya mendapatkan pelayanan seperti sebelum masa pandemi. Tapi ada hal-hal yang perlu menjadi perhatian kita ya, menyikapi masa pandemi yang masih belum berakhir. Bahkan kalau kita ikuti marak lagi nih ya, jadi tentu saja para dokter punya kebijakan-kebijakannya tersendiri mengikuti aturan Penabur. Nah, bagaimana secara detailnya, mari kita simak bersama paparan dari Dr. Priska. Ya, silakan Dr. Priska. Baik, Mem. Terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi, Mama, Papa, orang tua peserta didik kelas 2-6 SDK Penabur Kota Jababeka. Mungkin sebagian besar sudah mengenal saya ya, tapi mungkin ada juga yang baru bergabung dengan DKJ. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Priska. Saya akan melayani di UKGS SDK Penabur Kota Jababeka pada hari Senin dan Rabu. Hari ini saya akan mensosialisasikan mengenai program-program yang akan dilakukan di UKS atau Usaha Kesehatan Gigi Sekolah pada tahun pelajaran 2022-2023.
Ya, UKGS atau Usaha Kesehatan Gigi Sekolah merupakan sarana pendukung pendidikan di BPK Penabur Jakarta untuk meningkatkan derajat kesehatan dan prestasi belajar peserta didik. Jadi UKGS ini sebagai sarana pendukung yang akan mendukung prestasi belajar putra-putri Bapak Ibu supaya semakin meningkat dengan cara meningkatkan kesehatan, terutama kesehatan gigi dan mulutnya. Nah, sebagai sarana pendukung pendidikan, maka kami juga dilengkapi dengan prasarana fasilitas perawatan gigi sederhana. Kenapa hanya perawatan sederhana? Karena UKGS ini sifatnya sarana edukasi ya Bapak Ibu, jadi pendukung pendidikan, bukan sebagai Yankes atau klinik gitu ya. Nah, tujuan dari program UKGS yaitu yang pertama meningkatkan pengetahuan peserta didik untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Jadi supaya peserta didik itu paham bagaimana sih menjaga kesehatan gigi dan mulut dan kenapa sih penting menjaga gigi dan mulut, sehingga nanti hasil akhirnya peserta didik akan terhindar dari penyakit gigi berlubang atau karies. Nah, lalu yang kedua, tujuan UKGS yaitu memotivasi peserta didik untuk menyikat gigi dengan cara yang benar dan waktu yang tepat. Jadi kami mengajarkan nih cara yang benar itu bagaimana dan juga kapan waktu yang tepat. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama bahwa selain cara yang benar, ternyata waktu menyikat gigi itu juga penting ya Mama Papa ya. Nah, kapan waktu yang tepat untuk menyikat gigi? Waktu yang tepat untuk menyikat gigi yaitu pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Jadi kalau pagi itu sarapan dulu, bukan bangun tidur ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Ya, ternyata bangun tidur, makan dulu, sarapan dulu, baru menyikat gigi. Lalu malam hari itu yaitu sebelum tidur. Jadi tepat sebelum tidur, bukan ketika mandi sore, jadi menyikat giginya itu sebelum tidur, setelah selesai makan, mungkin anak-anak sebelum tidur minum susu, nah jadi udah selesai nih makan, minum susu, lalu menyikat gigi baru tidur. Jadi antara menyikat gigi dengan tidur tidak boleh dijeda lagi dengan makan, kecuali tidak boleh dijeda dengan makan dan minum, kecuali minumnya air putih gitu ya. Jadi ketika berangkat tidur dalam kondisi gigi yang sudah bersih. Lalu yang ketiga, tujuan kami yaitu mengajak orang tua, mama, papa untuk berperan aktif mendampingi putra-putrinya dalam menjaga kesehatan gigi di rumah. Lalu yang keempat, yaitu melakukan perawatan gigi peserta didik agar tetap dalam keadaan sehat. Nah, Bapak Ibu, upaya menjaga kesehatan gigi dan mulut itu merupakan hal yang penting di dalam menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Artinya apa? Artinya, kesehatan gigi kita itu sangat penting. Kesehatan gigi kita itu menunjang kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Karena mulut kita ini merupakan pintu gerbang masuknya penyakit. Jadi banyak penyakit bisa masuk itu lewat mulut kita. Nah, kalau mulut kita terjaga kebersihannya, terjaga kesehatannya, tentunya itu juga menunjang kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu, maka UKGS menyelenggarakan program promosi, pencegahan, dan perawatan gigi. Program promosi atau promotif yaitu program-program yang bersifat meng-encourage gitu ya, mendorong peserta didik dan juga orang tua dan juga guru-guru di sekolah untuk semakin menjaga kesehatan gigi dan mulut. Lalu juga ada program pencegahan yaitu kami mengedukasi peserta didik dan juga perawatan gigi sederhana. Nah, contoh program promosi yang pernah kami lakukan yaitu talk show kesehatan gigi dengan topik yang menarik, kesehatan gigi anak. Nah, talk show kesehatan gigi anak ini sudah kami lakukan di tahun lalu, talk show yang pertama, dilakukan melalui YouTube, dan talk show ini diikuti tidak hanya oleh peserta didik dan juga orang tua, tapi juga diikuti oleh masyarakat umum. Nah, pada tahun ini, UKGS akan kembali mengadakan talk show yang kembali diselenggarakan melalui YouTube, yaitu pada tanggal 17 September 2022. Nah, tahun ini kami mengangkat tema pentingnya kesehatan gigi terhadap kesehatan tubuh secara keseluruhan. Melalui acara ini kami juga mengundang nih Bapak Ibu nih untuk yuk kita menghadiri acara ini. Nah, info lebih lanjut mengenai acara ini akan kami bagikan melalui media sosial sekolah SDK Penabur Kota Jababeka, media sosial UKGS, dan juga media sosial BPK Penabur Jakarta. Jadi habis acara ini, habis acara POT, jangan lupa follow media sosial kami ya Bapak-Ibu ya.
Nah, lalu kegiatan pencegahan yang kami lakukan ada dua, yaitu yang pertama kegiatan menyikat gigi bersama atau disingkat dengan KMGB. Kegiatan ini dilakukan secara berkala, secara rutin. Dan kegiatan ini, melalui kegiatan ini kami mengajarkan keterampilan cara menyikat gigi yang disesuaikan dengan tingkatan kelas. Jadi disesuaikan dengan usianya, disesuaikan dengan kemampuan motorik anak-anak. Nah, meskipun kegiatan ini dinamakan kegiatan menyikat gigi bersama, tapi dilakukannya karena kita masih pandemi tidak dengan membuka masker. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, anak-anak menyikat giginya tetap pakai masker. Nah, gimana caranya menyikat gigi pakai masker ya Bapak Ibu ya? Nah, anak-anak akan memperagakan dan melatih cara menyikat giginya dengan menggunakan alat peraga, yaitu berupa model gigi dan juga sikat gigi yang keduanya terbuat dari plastik. Jadi aman digunakan untuk anak-anak dan tidak usah khawatir karena alat ini mudah sekali disterilkan sebelum dan setelah digunakan oleh anak-anak. Nah, lalu program pencegahan yang kedua yaitu melakukan penyuluhan kesehatan gigi atau yang disingkat dengan PKG. PKG ini juga dilakukan secara rutin dengan berbagai tema yang menarik yang disesuaikan dengan tingkatan kelas. Jadi setiap kelas topiknya berbeda. Seperti pada gambar ini contohnya anak kelas 4 sedang melakukan percobaan kekuatan floor terhadap gigi dengan cara percobaan menggunakan telur dan juga larutan cuka. Nah, kegiatan ini juga dilakukan di kelas dengan tetap mengenakan masker. Nah, lalu program perawatan gigi. Pada tahun ini kami mulai membuka perawatan gigi, namun belum akan dibuka dalam waktu dekat. Dalam bulan-bulan ini, kemungkinan tercepat akan kami buka itu di bulan Oktober. Namun tentunya tetap kita mempertimbangkan perkembangan kondisi pandemi saat ini. Nah, secepat-cepatnya itu bulan Oktober ya Bapak Ibu ya. Nah, perawatan apa yang dapat dilakukan di UKGS? Yaitu pemeriksaan kesehatan gigi, kegiatan menyikat gigi secara individual, penambalan gigi susu dan gigi tetap sederhana yang lubangnya belum terlalu dalam, pencabutan gigi susu bila diperlukan, dan juga proteksi atau perlindungan gigi tetap yang baru tumbuh. Nah, proteksi ini jadi giginya tuh gigi tetap, biasanya geraham ya, yang Mama belum selesai diberikan lapisan pelindung gitu ya, supaya tidak mudah berlubang. Nah, karena di UKGS ini kami cuma melakukan penambalan, pencabutan gigi susu dan proteksi ini yang sederhana gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau ternyata lubangnya nih dalam sekali gitu, tidak bisa dilakukan di UKGS, maka akan diberikan surat rujukan untuk dilakukan perawatan gigi di dokter gigi keluarga atau dokter gigi pribadi. Nah, ketika Bapak Ibu ingin merawatkan gigi putra putri Bapak Ibu ke UKGS, maka sebelumnya Bapak Ibu wajib melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada saya melalui WhatsApp. Jadi melakukan teledentistry gitu, yang kekinian gitu ya Bapak Ibu ya. Kita melakukan konsultasi dulu. Kenapa kita harus berkonsultasi dulu? Karena dari konsultasi ini kita dapat menentukan perawatan apa yang akan diberikan, perawatan apa yang sesuai, dan juga kapan jadwal yang pas, jadwal yang tepat, hari dan jamnya Bapak Ibu bisa merawatkan gigi putra putri Bapak Ibu di UKGS. Nah, supaya saya bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas, gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi gigi putra putri Bapak Ibu, maka ketika kita melakukan teledentistry, mohon menyertakan nama, kelas dan paralel, dan juga foto kondisi giginya, supaya lebih kelihatan tuh kasusnya seperti apa gitu ya, kita memaksimalkan dalam kondisi yang terbatas. Nah, Bapak Ibu bisa mencatat nomor WA saya di 0817487724. Namun bila Bapak Ibu terkendala saat ini belum bisa mencatat, nanti juga nomornya akan dibagikan oleh wali kelas melalui grup WA kelas. Nah, bagaimana prosedurnya apabila ingin merawatkan gigi putra-putri Bapak Ibu, apakah bisa langsung datang atau bagaimana gitu ya. Nah, ini ada beberapa alur yang perlu diperhatikan, jadi cukup panjang, jadi saya mohon perhatiannya, ini agak panjang. Nah, yang pertama tahapannya itu Bapak Ibu, seperti yang tadi saya sampaikan, kita perlu melakukan teledentistry dulu, melakukan konsultasi lewat WhatsApp. Nah, kemudian ketika sudah teledentistry, kita sudah sepakat nih, oh ya di hari ini ya Bu,
Terus, oh nggak bisa, anak saya hari ini ada penugasan, dok. Oh ya, kalau yang di hari ini bisa nggak? Oh bisa, tambal jam segini ya, Bu. Oh oke. Okay. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan hari dan jam, maka pada H-1, Bapak Ibu perlu mendaftar via portal siswa. Nah, ini kelas 2 sampai kelas 6 sudah tahu ya, portal siswa yang kemarin itu loh, ngisi SAS-SAS itu. Nah, nanti pendaftarannya akan melalui itu, melalui portal siswa. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, apabila mungkin belum tahu ya tentang portal siswa itu webnya Penabur gitu. Putra-putri Bapak Ibu kan dapat email dan juga password siswa yang @bpkpenabur.sch.id itu. Nah, itu nanti akan digunakan untuk mendaftar melalui web portal siswa Penabur. Nah, nanti emailnya dimasukkan, passwordnya dimasukkan, lalu login atau masuk. Nah, dari situ nanti ada pilihannya. Dan nanti info lebih lanjut mengenai cara pendaftaran di portal siswa ini nanti akan disampaikan lebih lanjut ya Bapak-Ibu sekalian ya. Jadi nanti akan ada panduannya lagi. Nah, setelah mendaftar di portal siswa pada hari H nih, udah hari H-nya nih datang. Nah, lalu apa yang akan dilakukan? Pertama, kami akan melakukan pemeriksaan awal terhadap gigi putra-putri Bapak-Ibu. Untuk dilihat nih seperti apa gitu ya kondisinya secara langsung. Nah, ketika sudah diperiksa, oh ternyata benar nih perlu perawatan, giginya itu numpuk misalnya ya, gigi susu dan gigi tetapnya numpuk, gigi susunya itu nggak mau goyang, nggak mau copot-copot gitu ya. Ketika teledentistry mungkin dari WA-nya gitu, dari videonya atau fotonya gitu, oh goyangnya udah lumayan nih, kayaknya bisa kok mama papa dicabut nanti diberikan es. Saya misalnya waktu teledentistry bilang gitu ya, nanti kita kasih es lalu dicabut ya gitu. Ternyata setelah diperiksa, benar perlu perawatan, tapi kayaknya kok gigi susunya itu belum terlalu goyangnya tuh masih agak. Kalau cuma pakai es kok kayaknya sakit gitu ya, jadi perlu misalnya disuntik sedikit gitu. Oh ternyata perlu disuntik mama papa, oh ya nggak apa-apa dok, saya setuju gitu ya. Jadi Bapak Ibu setuju nih diberikan perawatan. Nah, maka kemudian alurnya adalah putra-putri Bapak-Ibu akan melakukan kegiatan menyikat gigi individual. Jadi menyikat giginya itu personal, diajarkan oleh administrator UKGS. Jadi langsung diajarkan oleh administrator di ruang UKGS. Sementara putra-putri Bapak-Ibu melakukan KNGI itu, Bapak-Ibu akan bersama saya akan menjelaskan prosedur yang akan dilakukan, kemudian Bapak-Ibu perlu menandatangani inform consent atau surat pernyataan persetujuan tindakan medis. Nah, kalau Bapak-Ibu sudah menandatangani inform consent-nya, anak-anak sudah selesai menyikat gigi secara individual, baru kemudian tindakan perawatan gigi dapat diberikan. Nah, apa yang terjadi kalau nggak setuju nih? Tadinya waktu teledentistry, ya dok, iya mama papa bisa nih, kayaknya kemungkinan bisa sih pakai es, nanti kita lihat lagi gitu. Ternyata setelah dilihat nggak bisa, harus disuntik. Dok, saya kok belum mantep ya kalau harus pakai suntik, atau anaknya misalnya memberontak dan tidak mau gitu ya, belum mau gitu. Masih perlu pendekatan gitu ya. Maka yang akan kemudian alur berikutnya yaitu putra-putri Bapak-Ibu akan tetap melakukan kegiatan menyikat gigi individual bersama administrator UKGS, sementara saya akan menuliskan surat rujukan, surat pengantar untuk dirawat, dilakukan perawatan di dokter gigi keluarga atau dokter gigi pribadi. Nah, itu kalau perlu perawatan. Terkadang ada kasus begini, ketika teledentistry, giginya terlihat dari fotonya ada yang coklat. Ternyata setelah datang, oh ini cuma noda coklat. Jadi tidak perlu dilakukan perawatan karena bukan berlubang gitu ya. Atau bisa juga ketika dari foto itu sepertinya nggak terlalu dalam, ketika diperiksa lebih lanjut, diperiksa langsung, oh ternyata dalam sekali. Ini sepertinya nggak bisa dirawat di UKGS. Nah, maka kemudian alurnya sama seperti yang tadi, yang di atas ya. Jadi putra-putri Bapak-Ibu akan tetap melakukan kegiatan menyikat gigi individual, sementara saya menuliskan surat rujukan untuk dilakukan perawatan gigi di dokter gigi keluarga. Nah, kemudian hal-hal apa yang perlu diperhatikan ketika melakukan perawatan gigi? Yang pertama yaitu tadi orang tua memilih jadwal, tanggal, dan jam perawatan gigi dan melakukan konfirmasi kehadiran pada H-1 melalui portal siswa.
Kemudian yang kedua, orang tua wajib hadir 15 menit sebelum jam perawatan. Jadi 15 menit sebelum jam yang kita sepakati, misalnya hari Senin jam 8, maka 7.45 Bapak Ibu sudah hadir di ruang UKGS. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu harus menandatangani inform consent atau surat persetujuan tindakan medis dan harus ditandatangani oleh orang tua peserta didik. Jika orang tua berhalangan hadir, maka dapat diwakilkan kepada wali, misalnya Bapak Ibu bekerja gitu ya, nggak bisa datang ke sekolah gitu, maka dapat diwakilkan oleh wali dengan membawa bukti surat kuasa yang bertanda tangan di atas materai Rp10.000. Nah, siapa yang bisa menjadi wali? Yang bisa menjadi wali yaitu orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan peserta didik. Jadi mohon maaf, tidak boleh jika diwakilkan kepada neni atau kepada driver, gitu, tidak boleh ya Bapak Ibu. Jadi orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan peserta didik dan berusia di atas 21 tahun. Nah, lalu yang keempat, pada hari perawatan gigi peserta didik membawa baju ganti dan botol minum sendiri. Baju ganti untuk apa? Baju ganti itu, jadi ketika sebelum melakukan perawatan, peserta didik akan berganti baju dengan baju yang dibawa dari rumah, kemudian melakukan perawatan, setelah diberikan perawatan, maka kembali berganti dengan baju seragamnya. Lalu botol minum ini untuk kumur-kumur ya Bapak Ibu, jadi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, maka membawa botol minum sendiri. Jadi mungkin bisa dibawa selain yang untuk bekal, jadi membawa sendiri satu khusus yang memang untuk perawatan gigi. Nah, kemudian sebagai catatan, hak perawatan gigi setiap peserta didik yaitu sebanyak 2 kali per tahun. Jadi dalam 1 tahun pelajaran berhak mendapatkan 2 kali perawatan. Nah, kemudian karena kami ini melakukan perawatan gitu ya, maka BPK Penabur memperlengkapi UKGS dengan sarana-prasarana. Yang pertama yaitu ada ruang UKGS yang lengkap dengan dental unit. Nah, ini foto ruang UKGS yang terbaru. Ruang UKGS sekarang pindah ke lantai 2 ya Bapak Ibu ya. Jadi lantai yang sama dengan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, jadi ruang UKGS sekarang ada di situ, lengkap dengan dental unit seperti di klinik dokter gigi pada umumnya. Nah, kemudian kami juga diperlengkapi dengan autoclave, water distiller, dan sealing machine. Ini 1 set peralatan sterilisasi. Nah, ini peralatan sterilisasi yang cukup baik ya Bapak Ibu, karena dapat membersihkan hingga rongga yang terkecil sekalipun. Nah, kemudian untuk menyimpan peralatan, kami menggunakan lemari sterilisator. Ini untuk menjaga higienitas dan kesterilan peralatan. Karena kami memiliki peralatan itu lumayan lengkap. Ada peralatan untuk pemeriksaan, pencabutan, penambalan, suntik, dan sebagainya. Nah, kemudian Bapak Ibu, dengan banyaknya program yang diberikan oleh UKGS, tentunya keberhasilan kami ini tidak lepas dari peran serta Bapak Ibu. Peran serta Bapak Ibu sangat penting ini bagi keberhasilan UKGS. Yang pertama yaitu peran Bapak Ibu yaitu menjadi teladan bagi anak. Seperti kita tahu, anak itu belajar dari meniru ya Bapak Ibu. Dulu waktu kecil anaknya ini mungkin sampai sekarang nih, sering kalau mamanya ngapain ikut aja, bapaknya ngapain diikutin aja, karena memang anak itu belajar dari meniru. Jadi kalau kita rajin menyikat gigi, pasti anak-anaknya rajin menyikat gigi. Nah, kemudian yang kedua yaitu memotivasi dan mengingatkan peserta didik, mengingatkan anak di rumah untuk menjaga kesehatan gigi dan mulutnya. Bisa diingatkan, bisa dimotivasi itu dengan mengajak menyikat gigi bersama. Misalnya ya Bapak Ibu, pasti lebih seneng nih kalau menyikat giginya bersama mama, papa, bersama kakak adik gitu ya. Nah, lalu yang ketiga, menyediakan asupan gizi yang baik di rumah. Jadi asupan gizi seimbang itu sangat penting untuk kesehatan gigi dan mulut dan juga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya kembalikan ke Mem Anne. Ke Mem, apakah mau tanya jawab untuk UKGS sekalian atau di akhir, Mem? Mungkin kita beri kesempatan 1-2 pertanyaan, Dok, karena dokternya harus bertugas di sekolah berikutnya. Iya, silakan, Dok. Silakan Bapak Ibu bila ada yang ingin disampaikan.
Apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya. Mungkin Papa Mama sudah paham betul dengan program UKGS kita ya, Dokter. Iya, Mem. Iya. Baiklah. Iya, kalau nggak ada yang bertanya, saya kembalikan ke Mem Aneka, Mem. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga, Dokter Priska, untuk semua pelayanannya buat peserta didik di DKJ ya. Luar biasa. Terima kasih, Dokter. Selamat melayani di sekolah berikutnya. Ya, Mem. Izin pamit, Mem. Ya, terima kasih. Tuhan berkati. Baik, Papa Mama, selanjutnya. Ini sih Papa Mama pasti sudah tahu untuk program yang berikutnya. Ya, mengenai pelaksanaan usaha kesehatan sekolah. Ya, hanya reminder saja. Ya, Papa Mama, apa sih yang diikuti oleh anak-anak untuk tahun ini? Ya, boleh di-share Mr. Badia untuk PPT-nya. Ya, Papa Mama, seperti kita ketahui bersama bahwa untuk setiap sekolah dasar harus memiliki kegiatan usaha kesehatan sekolah. Nah, apa saja sih program pokok dari UKS ini? Ya, untuk usaha kesehatan sekolah itu, ya, program pokoknya dikenal dengan Trias UKS. Ya. Nah, Trias UKS ini meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Next. Ya, Papa Mama, kita mulai dengan pendidikan kesehatan. Ya, untuk pendidikan kesehatan ini di SDK Penabur Kota Jababeka, sebenarnya programnya sudah saya tunjukkan di program rutin tadi. Jadi ada healthy living skills, kemudian kegiatan penyuluhan nafsa, senam bersama setiap hari Kamis, ada seminar sex education, kemudian pelatihan regenerasi dokter kecil, dan penyuluhan kesehatan. Nah, untuk pelayanan kesehatan, ya, pelayanan kesehatan di DKJ itu meliputi ada penjaringan kesehatan, pemeriksaan gigi oleh dokter UKGS, kemudian ada imunisasi campak, DT dan TD. Ini kami bekerja sama dengan Puskesmas Mekarmukti, lalu pemeriksaan gigi oleh dokter UKGS ini biasanya nanti sesuai kebutuhan ya, dan sesuai dengan kesepakatan atau persetujuan orang tua. Ya, tadi Dokter Priska sudah menjelaskan. Lalu ada penyediaan air kejujuran. Nah, untuk bagian E ini, Papa Mama, sebelum pandemi sudah berjalan. Jadi anak-anak itu setiap harinya pasti nggak cukup mereka ketika bawa minum dari rumah. Ya. Kebanyakan anak-anak mereka meminta izin untuk merefill, ya. Nah, kami membiasakan anak-anak di situ untuk latihan kejujurannya seperti apa. Jadi anak-anak nanti mengisi atau merefill minum dari dispenser yang sudah disediakan sekolah, lalu dia memasukkan koin di wadah koin yang sudah disediakan oleh para guru, gitu ya. Jadi anak-anak kalau di hari itu nggak bawa, ya biasanya mereka nanti lapor ke ibu bapak gurunya, sir atau ma'am, saya lupa nggak bawa uangnya. Nah, besok ya saya akan bawa. Itu luar biasa loh, Papa Mama. Ya, hal kecil tapi ternyata luar biasa untuk melatih mereka. Ya, selanjutnya pembinaan lingkungan sekolah sehat. Next, sir. Pembinaan lingkungan sekolah sehat, ya.
Jadi anak-anak itu selalu diingatkan untuk membiasakan hidup bersih. Ya, jadi sebelum makan mereka nanti diarahkan untuk cuci tangan terlebih dahulu, kemudian membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Ya, ada tempat sampah untuk sampah organik, ada untuk sampah non organik. Ya, selanjutnya, Sir. Untuk di sekolah kita ada program dokter kecil, ya. Tahun pelajaran 2021-2 baru ada pelantikan, ya. Jadi untuk regenerasi dokter kecil ini kami laksanakan 2 tahun sekali, Papa Mama. Berarti nanti akan ada lagi untuk pelatihan dan pelantikannya di tahun pelajaran 2023-2024. Ya. Kemudian untuk regenerasi dokter kecil ini dalam hal pembinaan dan pelatihannya kami bekerja sama dengan Puskesmas Mekar Mukti. Ya, jadi untuk regenerasi ini diberi kesempatan kepada peserta didik kelas 3, 4 dan 5. Nah, Papa Mama, bagi Papa Mama yang putra-putrinya saat ini sebagai dokter kecil, ya, kemarin karena pandemi dan anak-anak menjalani PJJ, jadi tidak ada pengadaan baju dokter kecil. Ya, nah sekarang ini kan sudah PTM. Biasanya anak-anak yang menjabat sebagai dokter kecil, mereka ada kostum sendiri. Jadi ketika dia bertugas sebagai piket di hari-hari tertentu, wajib memakai baju dokter kecil. Nah nanti kami akan diskusikan dengan Papa Mama. Nah bagaimana sih untuk pengadaan baju dokter kecil ini, ya? Baiknya seperti apa kita harus sepakati, ya. Kemudian Papa Mama, dokter kecil ini memiliki tugas-tugas yang wajib mereka lakukan di kesehariannya di sekolah maupun di rumah. Mereka harus memberikan contoh perilaku hidup sehat. Ya, jadi seperti yang saya bilang tadi, tidak hanya di sekolah tapi di rumah juga. Yang kedua, mereka nanti akan memberikan penyuluhan hidup sehat kepada teman-temannya. Ya, ini nanti akan diatur oleh Ibu Bapak Guru tim UKS. Lalu ada kegiatan bakti sosial bersama dengan tim dokter kecil. Ya, kemudian untuk kegiatan-kegiatan bakti sosial yang sudah diikuti oleh anak-anak kita seperti yang tampak di layar itu sebelum pandemi, ya. Karena kemarin pandemi, mana anak masih PJJ, jadi kami belum ada kegiatan keluar, ya. Lalu Papa Mama, seperti yang tampak ini adalah foto aktivitas anak-anak kita di mana mereka ada kegiatan menanam tanaman obat keluarga atau tanaman toga, ya. Kemudian ada kegiatan anak-anak memanen tanaman hidroponik. Ya, ini kami buat di saat PJJ. Jadi anak-anak ketika mereka masuk, anak kelas 1 itu panen sayuran yang sudah ditanam sekolah, lalu dia bawa pulang, dia bersama papa mama mungkin di rumah masak sayuran itu, kemudian anak-anak juga yang mengkonsumsinya. Jadi ini mendukung program Healthy Living Skill. Nah, tahun ini kita akan kembangkan lagi untuk tanaman hidroponik ini, ya. Papa Mama mohon doa restunya, mohon doa. Semoga kita bisa adakan rumah kaca di sekolah kita. Nanti ini akan diadakan oleh jenjang TK sampai dengan SMA. Ya, kami akan berkolaborasi di dalam mendukung kebutuhan anak-anak. Ya, karena anak-anak sehat pasti mereka akan berprestasi. Demikian untuk kegiatan UKS.
Lalu saya lanjut dengan program perpustakaan. Ya, untuk program perpustakaan tahun yang lalu kita sudah mulai dengan pemanfaatan elip ya, Papa Mama. Mr. Batia, mungkin langsung saja dengan kegiatan elip ya, karena Papa Mama pasti sudah paham perpustakaan itu apa gitu ya. Ya, jadi supaya kita bisa efisienkan waktu kita, Papa Mama bisa lebih banyak bertanya ke wali kelas nanti di breakout room. Boleh ditayangkan, Sar, seperti apa sih untuk elip kita? Ya, jadi Papa Mama, mari dorong putra-putrinya untuk lebih banyak mengakses elip SDK Penabur ya. Jadi karena sekarang ini sekolah kita akan memberikan layanan perpustakaan secara digital. Jadi pinjam buku secara online. Ya, sebenarnya elip ini bisa di-download di handphone ya. Dimanapun bisa dibuka, gitu ya. Cukup banyak loh Papa Mama untuk koleksi buku yang ada di elip ini. Ada 35.752 eksemplar. Ya, elip ini bisa diakses oleh siswa dan guru. Sayang ya kalau tidak dimaksimalkan, gitu ya. Sekarang kan kalau beli buku kan cukup mahal gitu. Nah, next, Mr. Badia. Ya, untuk program perpustakaan, Papa Mama, tahun ini nanti Ibu Iswati selaku pustakawan dan Mr. Ardi akan memberikan sertifikat ya kepada anak-anak yang rajin untuk membaca. Ya, nanti siapa saja yang mengakses elip ini akan ada reportnya di sistem. Ya, jadi kami bisa melihat rekapannya. Oh, hari ini ada sekian anak yang membuka elip. Seperti itu. Ya, jadi nanti Ibu Iswati yang akan menindaklanjuti ini. Ya, jadi nanti akan ada sertifikat untuk 3 siswa pembaca teraktif setiap bulan, setiap kelasnya. Dan pustakawan juga sudah membuat program untuk lomba literasi. Ya, seperti apa nanti kami akan layangkan surat pemberitahuan selanjutnya ke Papa Mama. Nah, demikian untuk program kegiatan perpustakaan tahun 2023 ya Papa Mama. Mari kita bersama-sama untuk support ya anak-anak sehingga mereka bisa mencapai prestasi yang terbaik ya. Karena tanpa support kita ya anak-anak itu ya akan mengalami kendala ya Papa Mama di dalam mencapai prestasinya ya. Ini untuk Mister boleh tayangkan kembali ya untuk mungkin reminder ke Papa Mama ya cara untuk bisa masuk ke elip ini. Gitu ya. Jadi Penabur bekerja sama dengan Gramedia Papa Mama untuk pengadaan elip ini. Gitu ya. Dan tentu saja ini tidak free ya Penabur ya seperti kalau kita beli buku sekian gitu ya. Nah, nanti Penabur ada pembayarannya ke Gramedia untuk program ini ya. Mungkin sudah cukup jelas ya untuk kegiatan perpustakaan ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sosialisasi bimbingan konseling ya di SDK Penabur Kota Jababeka. Kalau tadi di perkenalan guru dan karyawan
Ada dua loh sekarang Bapak Mama guru BK kita. Sebelumnya hanya Miss Juli, sekarang ada tambahan satu guru bimbingan konseling, ada Miss Buri. Ya, karena memang dianggap di SD ini perlu menjadi perhatian ya untuk anak-anak biar dapat pendampingan lebih gitu ya. Untuk ini saya serahkan ke Miss Juli atau Miss Buri untuk paparannya. Silakan Miss. Apakah Miss Juli atau Miss Muri ada? Ya, sambil menunggu Miss Juli dan Miss Muri, Papa Mama untuk kegiatan BK ini sudah ada. Ya, Miss Muri yang akan memaparkan, silakan Miss. Ya, oke, selamat pagi Papa Mama dan Bapak Ibu guru semuanya, Memanaka. Mungkin Papa Mama baru lihat saya, perkenalkan nama saya Wuri Diastari. Saya biasa dipanggil Wuri atau Miss Wuri gitu ya Papa Mama. Saya di sini bersama Miss Juli ada di bimbingan konseling. Dan hari ini saya mewakili Miss Juli untuk mempresentasikan apa itu bimbingan konseling. Begitu. Mr. Bud, boleh tolong dibantu share screen-nya? Oke, sebelumnya salam kenal ya Papa Mama, karena nanti kita akan sering berinteraksi. Salam kenal dari saya. Boleh di next, Mr. Bud. Oke, kalau sebelumnya mungkin dari kelas TK, anak-anak kita, kemudian sekarang ke SD ya, Papa Mama. Jadi, di sini kami berharap anak-anak kita yang di sekolah dasar itu sekarang memiliki relasi sosial yang semakin bertambah. Jadi teman-temannya semakin banyak karena ada kakak kelasnya, ada adik kelasnya, ada miss-nya yang semakin banyak. Kemudian yang kedua itu aturannya sudah jelas dan terstruktur. Nah, makanya biasanya di kelas, wali kelas dan anak-anak membuat kesepakatan kelas. Itu artinya wali kelas mengajarkan aturan agar anak-anak bisa lebih tertib lagi. Begitu ya Papa Mama. Kemudian yang ketiga, berorientasi terhadap prestasi. Yang keempat, mulai belajar mandiri. Boleh di next, Mr. Bud. Oke, di sini ada slogan, orang tua adalah pendidik pertama dan yang terutama bagi anak. Jadi anak-anak kita itu berkembang ada beberapa faktornya ya Papa Mama. Yang pertama itu orang tua. Jadi kami berharap Papa Mama juga mensupport anak-anak kita untuk berkembang. Selain itu, selain Papa Mama yang ada di rumah, ada guru, teman, dan lingkungan sekolah, kami juga akan berkolaborasi dengan Papa Mama untuk mengembangkan kepribadian anak-anak kita sesuai dengan visi misi BPK Penabur. Begitu ya Papa Mama. Bisa di next, Mr. Bud. Di next lagi, Mr. Bud. Boleh di next lagi, Mr. Bud. Oke, biasanya masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anak itu ada dua. Yang pertama itu belajar dan sikap.
Oleh karena itu kami juga berharap papa mama bisa mempersiapkan anak-anak. Yang pertama itu membiasakan anak belajar baca, tulis, hitung. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mem Aneke terkait nilai KKM, kalau papa mama bisa membiasakan anak-anak belajar baca, tulis, hitung di rumah pun, kami berharap anak-anak tidak ada yang di bawah KKM nilainya ya papa mama, karena hal ini bisa mendukung pembelajaran anak-anak di kelas. Kemudian yang kedua adalah melatih konsentrasi anak. Yang ketiga, membiasakan anak mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian yang keempat, itu ada menyiapkan sarapan yang bergizi untuk anak. Bisa di next, Mr. Bat. Kemudian yang kelima, menumbuhkan rasa percaya diri pada anak. Yang keenam, melatih disiplin waktu. Nah, untuk yang nomor enam ini, contohnya, misalnya saja, anak-anak bisa datang ke sekolah dengan tepat waktu. Kenapa? Agar anak-anak memiliki waktu untuk mempersiapkan diri, menyambut materi yang akan disampaikan oleh wali kelas atau bapak ibu guru yang lainnya ya, papa mama. Jadi, kalau misalnya anak kita datang telat, takutnya nanti sampai kelas masih harus persiapan materi, terus karena sudah telat, jadi anak-anak harus lari-lari ke kelas gitu. Karena kasihan ya papa mama, jadi kami berharap anak-anak juga bisa melatih disiplin waktu. Bisa di next, Mr. Bat. Oke, mungkin papa mama sudah tahu tentang apa sih peran guru BK di sekolah. Hari ini saya coba reminder lagi ya papa mama. Jadi peran guru di sekolah itu, yang pertama kami akan mengobservasi anak-anak untuk melihat nilai akademis dan sikap. Kemudian apabila ada anak-anak yang membutuhkan konseling, kami bisa melayani konseling secara individu maupun kelompok. Lalu kami juga berkolaborasi dengan wali kelas. Seperti itu, papa mama. Bisa di next, Mr. Bat. Oke, selain observasi, konseling, dan kolaborasi, kami juga akan mengkomunikasikan dengan orang tua. Jadi, kami ada sesi konsultasi dengan orang tua apabila kami membutuhkan informasi tentang anak-anak ya, papa mama. Jadi, kalau misalnya kami chat, mohon maaf, mungkin papa mama bisa support kami agar kami bisa mendukung perkembangan anak-anak di sekolah. Kemudian yang kedua, pertemuan orang tua. Ya, pertemuan orang tua contohnya seperti hari ini, kami bisa mensosialisasikan program-program sekolah kepada papa mama. Atau mungkin nanti ada beberapa materi yang akan kami sampaikan di kelas. Sebelumnya kami juga akan melakukan pertemuan dengan papa mama agar ketika anak-anak di rumah membahas hal-hal yang sudah disampaikan oleh ibu gurunya di sekolah, papa mama tidak kaget seperti itu ya, papa mama. Kemudian yang ketiga itu ada KKO atau kelompok kepedulian orang tua. Selain tadi ada konseling individu dan kelompok, kami juga ada bimbingan klasikal. Kami akan masuk ke kelas menyampaikan materi BK sesuai dengan tahapan perkembangan anak-anak. Selain itu, kami juga akan menyampaikan tentang pendidikan seksualitas yang tentunya sudah kami sesuaikan juga dengan tahap perkembangan anak-anak kita ya, papa mama. Boleh di next, Mr. Bat. Oke, kemudian kami juga bekerja sama dengan Biro Konsultasi Psikologi BPK Penabur Jakarta. Apabila anak-anak butuh untuk dites IQ atau terapi edukatif atau konsultasi psikolog, kami dengan senang hati akan membantu papa mama
untuk mengkomunikasikan kepada Biro Konsultasi Psikologi di BPK Penabur Jakarta. Begitu ya, Papa Mama. Berikut ini akan ada contoh surat pengantarnya. Boleh di next, Mr. Bud? Oke, mungkin seperti ini nanti surat pengantarnya apabila anak-anak memang dibutuhkan untuk rujukan ke psikolog, seperti itu, Papa Mama. Kemudian boleh di next, Mr. Bud? Oke, ini ada quotes ya, Papa Mama. Tidaklah cukup hanya mencintai anak, yang terpenting adalah anak menyadari bahwa ia dicintai orang tuanya. Jadi, mereka bisa merasakan cinta dari Papa Mama, sehingga kami bisa berharap anak-anak akan tumbuh dan berkembang dengan baik begitu. Mungkin jika Papa Mama ingin berkonsultasi nanti seiring berjalannya waktu di semester ini, Papa Mama bisa menghubungi saya atau Miss Julie. Kami siap di sekolah maupun di WhatsApp begitu ya Papa Mama. Jadi Papa Mama bisa save nomor kami, nomor Miss Julie di 0852-1012-6807. Sedangkan nomor saya ada di 0857-8042-6209. Kalau misalnya Papa Mama tidak sempat mencatat hari ini, Papa Mama bisa bertanya kepada wali kelas, mungkin nanti akan dibantu oleh wali kelas mengirimkan nomor saya atau Miss Julie, begitu. Sekian presentasi dari bimbingan konseling. Terima kasih atas waktunya Papa Mama dan Mem Aneke. Selamat pagi. Iya, terima kasih Miss Wuri untuk paparannya. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh Papa Mama. Jadi mari Papa Mama jangan lewatkan waktu-waktu yang sudah ada. Kita sudah punya 2 guru BK. Diharapkan lebih banyak peserta didik yang terlayani dengan baik. Ya. Terima kasih sekali lagi Miss Wuri, Tuhan memberkati. Selanjutnya Papa Mama kita akan mendengarkan paparan terkait dengan PKBN 2K dan sosialisasi des dari Miss Julie dan rekan. Silakan Miss. Miss Julie, silakan. Ya, diwakilin saya dulu kali memnya PKBN 2K. Baik, silakan Mr. Jason. Sebelum itu, oh udah jadi kokos. Terima kasih Bapak Monitor. Sebentar, saya akan share screen dulu. Sebentar. Oke, udah kelihatan ya Bapak Mama ya? Sudah terlihat, Sir. Oke. Selamat pagi, Papa Mama, dan Ibu Bapak sekalian. Ya, saya Jason. Sini saya akan mensosialisasikan apa itu PKBN 2K. Sebenarnya masih sama dengan yang tahun lalu. Mungkin juga ada yang baru bergabung dengan kita. Jadi saya akan mensosialisasikan lagi. Itu PKBN 2K itu panjang dari pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Kristiani. Oke. Ya, mengapa PKBN 2K ini dilakukan oleh penabur? Karena penabur menyadari betul pentingnya pendidikan karakter. Jadi tidak cuma hanya di rumah, karena dari Senin sampai Jumat anak-anak berada di sekolah dari pagi sampai siang. Dan itu kan waktu yang cukup banyak. Maka dari itu PKBN pendidikan karakter itu sangat dibutuhkan. Oke. Terus mengapa penabur melakukan pendidikan karakter? Ya, dalam situasi dan kondisi kehidupan seperti sekarang ini, pendidikan karakter jelas dibutuhkan, bahkan sangat mendesak untuk dilakukan. Kayak misalnya pengaruh dari eksternal itu
perubahan dunia yang sangat cepat, apalagi zaman sekarang era digital yang sangat deras mengalir, di mana informasi sangat cepat untuk didapatkan. Terus untuk bagian internalnya ini, nggak kelihatan. Di mana kita menjadi lembaga pendidikan Kristen yang unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan, mengembangkan potensi peserta didik juga secara optimal. Jadi pendidikan karakter sangat dibutuhkan untuk dilakukan. Slide selanjutnya itu, ini adalah nilai-nilai Kristiani berbasis PKBN 2K. Itu di mana pusatnya itu adalah kasih, di mana ada kesetiaan, kerendah hatian, dan pengendalian diri. Mana nanti ada poin-poinnya lagi dijabarkan. Nilai utamanya itu dikasih dan yang lainnya. Oke, nah sumber keteladanannya itu dari jelas Kristus yang sudah memberi teladan kepada kita semua. Kemudian juga ada Alkitab sebagai firman-Nya yang menjadi sumber-sumber teladan kita. Oke, untuk nilai dan indikator PKBN 2K itu, yang tadi ada di slide sebelumnya, ada kerendah hatian, kesetiaan, kejujuran, ketekunan, kepedulian, ketatan, dan keberanian. Dan itu dibagi lagi beberapa indikatornya. Oke, kemudian pendidikan karakter itu diimplementasikan menjadi tiga basis melalui basis kelas, kemudian kultur, dan komunitas, di mana setiap indikatornya ini mempunyai kesinambungan yang bersinergi. Dan pada basis kelas ini, materi terfokus dan materi sisipan. Ya, materi terfokus itu adalah materi-materi pendidikan karakter yang akan disampaikan oleh guru wali kelas. Ini maksudnya jadi hampir setiap hari wali kelas akan memberikan pendidikan moral, peribadian, dan kerohanian. Kemudian materi sisipan itu dilakukan oleh guru bidang studi yang mengajar di kelas. Jadi akan disisipkan beberapa nilai-nilai Kristiani di dalam pengajaran. Pendidikan karakter berbasis meliputi seluruh program dan bagian aktivitas yang dilakukan secara klasikal dalam pembelajaran kelas. Dan untuk yang materi terfokus dan materi sifat yang tadi saya jelaskan, materi karakter diberikan pada jam pembelajaran tertentu dan materi sifat diberikan oleh guru bidang studi yang akan disisipkan beberapa nilai-nilai Kristiani di dalam pembelajaran. Nah, pembelajaran terfokus itu 2 kali sebulan pada pertemuan pertama. Dasar nilai kegiatan pembiasaan secara refleksi di rumah. Jadi bukan cuma di sekolah anak-anak melakukan menerapkannya, tapi saat di rumah juga diterapkan nilai-nilai yang karakter yang sudah dipelajari di sekolah. Dan ada juga refleksi dan observasi guru terhadap siswa. Jadi kalau ada yang kira-kira butuh diberitahu agar menjadi lebih baik, kan dilakukan oleh guru. Kemudian, ini basis secara kultur. Meliputi seluruh program, kegiatan aktivitas, serta peraturan atau kebijakan yang dilakukan di lingkungan sekolah, serta standar perilaku kode etik guru dan siswa di lingkungan sekolah. Ada tata tertib, ibadah bulanan, kegiatan dan peraturan sekolah lain. Kemudian pendidikan berbasis karakter komunitas. Nah, ini sudah mencakup lebih luas lagi, di mana seluruh program, kegiatan, aktivitas yang dilakukan baik dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Jadi kegiatan yang dilakukan dalam berbasis komunitas, misalnya parenting, itu di rumah, dan kegiatan masyarakat, sosialisasi anak terhadap lingkungan sekitarnya, dan kerjasama, ada juga program kerjasama di GKI. Di sini dibutuhkan kerjasama yang baik antar setiap lapisan komunitas tersebut. Kemudian fokus dan implementasi PKBN 2K itu membutuhkan kesadaran komunitas yang termasuk di dalamnya pengurus, tenaga kependidikan, tenaga pendidik,
terus ada gereja, orang tua, dan key person itu adalah anaknya sendiri. Jadi semuanya harus bisa bekerja sama menjadi tim untuk membentuk dan mengembangkan karakter Kristiani siswa. Ini ada melahirkan pendidik yang memiliki nilai-nilai best karakter. Mana B-nya itu vital, terus E-nya excellent worldwide, S-nya share with society, dan T-nya itu trust in God. Next, lanjut. Nah, ini peran orang tua. Orang tua itu diharapkan dapat mengambil peran dalam pembentukan karakter anak. Utamanya mendukung melalui interaksi dengan siswa di rumah, ini sudah pasti. Lalu sharing perkembangan siswa di rumah terkait dengan karakter yang sedang dibiasakan di sekolah. Jadi orang tua juga boleh bertanya nih kepada anak-anaknya. Gimana tadi di sekolah, apa yang sudah diajarkan? Tentu bisa diterapkan kembali dalam lingkungan rumah maupun lingkungan sosial anaknya. Kemudian tema karakter. Untuk tahun pembelajaran 2022-2023 ini, tema karakternya itu menjadi tubuh Kristus yang memulihkan di tengah tatanan baru. Maksudnya, jadi bagian untuk memulihkan generasi selanjutnya yang lebih terpercaya dan punya karakter yang lebih baik lagi, serta memberi gambaran karakter Kristus. Lalu ada nilainya itu murah hati, ada pengorbanan, kebaikan, dan ketekunan. Pada nilai yang murah hati ini maksudnya kayak menjadikan orang lain yang sedang berita sebagai sama dengan diri sendiri. Itu indikatornya melihat persoalan dari sudut pandang orang lain. Jadi kayak nilai-nilai empati dan simpatinya ditumbuhkan. Kemudian untuk di nilai pengorbanan ini, ada satu nilai yang mendorong setiap orang untuk memberikan sesuatu yang berharga. Jadi memberi bukan ala kadarnya, tapi memberikan yang berharga, yang pasti sangat dibutuhkan oleh orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, ini indikatornya mempunyai kerelaan hati untuk memberi. Kemudian untuk kebaikan, ya kebaikan dipahami sebagai kesediaan untuk menjumpai dan menolong orang yang memerlukan pertolongan. Lalu ada ketekunan. Nah, ini ketekunan juga penting. Karena ketekunan ini berhubungan dengan konteks penantian atau berusaha dengan giat dan setia pada proses. Jadi belum dapat hasilnya tapi dia masih dalam proses, itu harus setia dan terus mengandalkan Kristus. Nah, ini indikatornya mengajarkan tugas secara terus-menerus walau banyak rintangan. Jadi dia tekun mengerjakannya sampai mendapatkan hasilnya. Oke, sekian, terima kasih. Malah itu aja sosialisasi PKB dan 2K. Dan yang nanti pastinya tiap-tiap kelas akan dipilih best karakternya. Nanti setiap bulan dan di akhir semester 2 akan ditentukan tiap kelas best karakternya. Sama seperti yang tahun lalu, seperti itu Papa Mama. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mem Anak. Baik, terima kasih Mr. Jason. Walaupun belum lama bergabung di Prabur, tapi sudah cukup mendalami mengenai program pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Kristiani. Terima kasih banyak Mr. Jason. Semoga anak-anak kita, harapannya semuanya bisa jadi anak-anak yang best. Vital, kemudian excel worldwide, share with society, dan trust. Oke, terima kasih Tuhan memberkati, Sir. Baik, Papa Mama, kita lanjut ya dengan program yang berikutnya secara cepat. Nanti lanjut dengan informasi terkait dengan media sosial SDK Penabur Kota Jababeka. Kenapa hari ini kami akan informasikan supaya media sosial sekolah bisa lebih maksimal dengan dukungan Papa Mama sekalian. Ya, saya serahkan layarnya ke Mr. Badia. Silakan, Sir. Baik, Mem. Terima kasih. Ya, selamat pagi Papa Mama sekalian. Selamat pagi juga untuk Bapak Ibu Guru yang sudah hadir untuk POT hari ini. Izin saya mewakili teman-teman dari tim Humas
SDK Penabur Kota Jababeka ingin memperkenalkan biar jadi lebih kenal lagi ya. Karena mungkin beberapa papa mama sudah mengikuti media sosial sekolah kita dan mungkin ini juga bisa mengingatkan juga untuk papa mama yang masih belum nih. Nah tadi kalau tadi sudah diajak-ajak boleh di follow-follow media sosial sekolah kita. Tapi mungkin belum tahu, oh apa aja sih media sosial sekolah kita. Saya tampilkan sekilas dulu mengenai apa saja sih akun yang di handle atau dipegang oleh sekolah di media sosial yang ada. Baik, mungkin Papa Mama bisa perhatikan dulu ya untuk video yang saya akan tampilkan. Selamat menyaksikan. Baik, tadi sedikit video saya tampilkan mengenai ada apa aja sih media sosial yang dipegang oleh sekolah. Mungkin kalau memang kurang jelasnya, karena tadi singkat ya, Papa Mama kalau lihat media sosialnya, di chat juga saya sudah bagikan. Nanti Papa Mama boleh langsung follow ya. Dari mungkin ada Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Nah, kita juga punya website ya, Papa Mama Desti Pets. Nah, email dan WhatsApp ini mungkin bisa sebagai media komunikasi kita. Nah, saya sambil share saja, ini adalah media sosial sekolah kita. Nah, sambil saya menjelaskan, mungkin Papa Mama boleh sambil melihat juga tampilan saya. Jadi, pada dasarnya media sosial sekolah kita ini dihandle oleh Bapak Ibu guru kita yang juga tadi kalau dibilang kan kita Bapak Ibu guru di SDK Penabur, nah khususnya juga di Penabur Kota Jababeka ini sudah kalau bisa memang kita beradaptasi dengan adanya perkembangan zaman, apalagi kemajuan di media sosial, segala komunikasi mungkin kita tidak hanya lewat WA saja sekarang ya, di WA grup atau sekarang kita bisa mengikuti segala aktivitas yang anak-anak kita ikuti. Mungkin Papa Mama suatu saat kita bisa sambil kolaborasi juga. Mungkin Papa Mama kan kalau Bapak Ibu guru mungkin mengajar di kelas, tapi kita tahu Papa Mama juga punya mungkin skill yang bisa dibagikan atau sekedar sharing ilmu yang mungkin bisa dibagikan ke Papa Mama yang lainnya sehingga dengan media sosial sekolah yang kita miliki ini bisa menjadi saluran komunikasi juga untuk kita semakin erat nih antara papa mama dengan pihak sekolah. Nah, jadi memang ada hampir beberapa sektor media sosial yang kita gunakan yang dimana kalau kita lihat ini memang sering digunakan oleh orang-orang pada umumnya. Mungkin saya kalau lihat papa mama di sini pasti kalau Facebook pasti semuanya punya ya, mungkin ada yang punya TikTok juga atau ada yang punya Instagram. Nah, jadi kalau memang ada yang memang terkait dengan kegiatan-kegiatan anak-anak dengan sekolah, kemudian papa mama bagikan di mungkin di akun pribadi, boleh nih papa mama juga tag ke akun-akun yang tadi sudah ditampilkan. Nah, mungkin nanti kita bisa repost, jadi kita bisa sambil menampilkan, oh, ini anak-anak kita yang melakukan kegiatan, ini bukti kegiatannya kita tampilkan di media sosial yang kita miliki. Jadi, kita ya paling berbagi konten gitu ya, Papa Mama juga ya istilahnya kan. Jadi, boleh, bukan hanya kami yang memang mengisi konten-konten di media sosial, Papa Mama juga boleh nanti ikut terlibat. Jika ada kiranya hal yang terkait bagus untuk disampaikan nih melalui media sosial sekolah,
kita bisa saling berbagi, nanti kita bisa saling share ya di media sosial sekolah. Nah, jadi Bapak Mama tadi seperti dipesankan, jangan lupa. Boleh nih, sekarang nih kalau boleh sekarang di-follow ya, di-subscribe juga, kita ada channel YouTube juga ya Papa Mama ya. Ini saya lihat ada notifikasi baru masuk kan. Ya, boleh ya Papa Mama sambil mengikuti POT-nya. Nah, boleh juga nih POT lagi sambil kegiatan POT. Boleh foto atau sekedar video menunjukkan habis ngikutin POT nih, terus ketag akun sekolah kita. Nanti mungkin Bapak Ibu guru yang sebagai admin boleh bantu untuk memantau, kemudian di repost kegiatannya di media sosial yang dipegang. Ya, jadi singkatnya seperti itu saja pemaparan saya mewakili teman-teman dari tim Humas SDK Penembur Kota Jababeka. Besar harapan kami kita semakin erat untuk berkomunikasi, bukan hanya sekedar komunikasi di WA saja ya, Bapak Mama, kita bisa di semua segmen media sosial yang ada di SDK Penembur Kota Jababeka, kita bisa juga ikut saling terlibat. Itu aja, Mem, pemaparan dari saya kembalikan ke Mem. Iya, sip. Terima kasih, Mr. Badia. Saya sudah memantau bagaimana media sosial kita. Tadi ada TikTok, saya sudah sempat lihat, dan sudah ada orang tua kita yang mungkin beri love-nya. Yep, ma'am. Terima kasih banyak untuk teman-teman tim Humas DKJ. Mari kita beri motivasi anak-anak kita dengan mungkin bisa menayangkan prestasi anak-anak kita. Terima kasih buat Papa Mama sekalian. Papa Mama mungkin melihat kok ini ada program-program ini, program itu, banyak banget. Nah, ini wujud daripada tindak lanjut kami terhadap evaluasi Papa Mama. Setiap tahun Papa Mama mengisi angket CSI atau Customer Satisfaction Index yang dari Penabur. Nah, kami melihat ternyata Papa Mama di SDK Penabur Kota Jababeka ingin sekali program-program dari sekolah yang variatif. Kemudian ada pembekalan buat Papa Mama, ya. Nah, kami adakan berbagai kegiatan tersebut, ya. Jadi mari Papa Mama, harapan Papa Mama kami coba untuk tindak lanjuti. Jadi mari disupport, ikutilah kegiatan-kegiatan kami. Ketika ada webinar, kami sangat rindu Papa Mama hadir. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan ya sosialisasi bagaimana, seperti apa pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di SDK Penabur Kota Jababeka. Sebelum saya serahkan ke Mem Izmi, Papa Mama minta tolong untuk kegiatan-kegiatan yang nanti diikuti oleh anak-anak bukan karena keinginan Papa Mama. Ya, tetapi karena memang putra-putrinya ingin mengikuti kegiatan tersebut. Ya, seperti itu. Dan nanti kalau misalkan ada putra-putrinya yang ingin untuk menjadi anggota paduan suara, disupport, jangan kemudian dibatasi, ngapain ikut paduan suara, ikut aja yang lain, seperti itu. Ya mari kita sama-sama support ya Papa Mama, karena anak-anak kita adalah anak-anak yang hebat. Ya, kami hanya memfasilitasi saja. Terima kasih. Selanjutnya silakan Mem Ismi untuk menyampaikan kegiatan ekstrakurikuler. Baik, Mem Aneke, terima kasih untuk waktunya yang diberikan pada saya. Selamat pagi, Papa Mama yang terkasih. Hari ini kembali saya akan menyampaikan untuk kegiatan ekstrakurikuler yang akan diadakan di tahun pelajaran 2022-2023. Tujuan dari kegiatan ekskur ini seperti yang sudah disampaikan Mem Aneke tadi, untuk memfasilitasi anak bertumbuh sesuai dengan bakat dan minat anak-anak. Mr. Badia, boleh minta tolong dibantu di-share?
Maaf, Bu, untuk file ekskul saya ada di drive itu kan juga? Iya, yang di drive-nya Mem Aneke. Bentar. Saya tidak lihat ada ekskul. Bentar ya, Mem. Oh, ada di filenya POT kelas 1, San. Oh, baik, Mem. Iya. Sambil menunggu Mr. Badia untuk men-share materi, Bapak-Ibu, untuk tahun ini, untuk kelas 1 dan 2, untuk ekskurnya masih sama seperti tahun lalu. Untuk wajibnya masih pramuka. Untuk pilihan ada 2, yaitu bahasa Inggris dengan melukis. Kenapa belum kami tambahkan? Karena mengingat kuota siswa memang belum memungkinkan untuk ditambahkan dengan ekskur yang baru. Sedangkan untuk waktunya, untuk ekskur pramuka sama seperti tahun yang lalu, yaitu di hari Rabu. Kalau tahun ini sudah pertemuan tatap muka, jadi ekskur pun diadakan di sekolah. Untuk kegiatan ekskur bahasa Inggris, sama seperti tahun lalu, di hari Senin. Untuk kelas 2, karena masuk siang, untuk semester 1, maka bahasa Inggris diadakan sebelum anak-anak masuk dalam pembelajaran. Tetap di sekolah, tetapi sebelum pembelajaran. Untuk anak kelas 1, karena mereka masuk pagi, maka kelas 1 akan mengikuti kegiatan ekskur bahasa Inggris setelah pulang dari sekolah atau setelah pembelajaran. Tetapi kegiatan tetap diadakan di sekolah. Ini untuk kelas 1 dan kelas 2. Sedangkan untuk coding, ini akan diadakan di hari Selasa. Mohon maaf, untuk robotik, sementara ini untuk kelas 1, 2, dan 3 belum kami adakan. Ini berdasarkan evaluasi untuk kegiatan robotik 2 tahun lalu. Sebelum PJJ kami sudah mengadakan ekskur robotik. Ini ekskur berbayar ya Bapak-Ibu. Jadi untuk kelas 1 dan kelas 2, untuk wajibnya pramuka, untuk pilihan ada bahasa Inggris di hari Senin, kemudian pilihan kedua ada seni rupa di hari Jumat. Ini semua diadakan secara tatap muka. Kemudian ada ekskur coding. Ini diadakan di hari Selasa. Ini ekskur yang berbayar. Untuk kelas 1, kemarin kami sudah adakan trial. Untuk kelas 2, sudah trial tahun lalu. Dan pesertanya untuk kelas 2 kemarin yang mendaftar sudah lumayan banyak. Ini akan diadakan untuk coding itu sebelum, untuk kelas 2, sebelum anak-anak memulai pembelajaran. Untuk kelas 1 setelah anak-anak mengikuti pembelajaran. Lanjut, Mr. Bat. Maaf, Bu, hanya ini aja isi PPT-nya. Oh, ya, baik kalau begitu. Sedangkan untuk kelas 3 sampai dengan kelas 6, saya akan share sebentar, Mr. Mudah-mudahan bisa. Apakah sudah terlihat ya, Mister? Untuk bayangan saya? Sudah, Bu. Sudah, Mem. Sudah. Baik, terima kasih. Untuk kelas 3 sampai dengan kelas 6, untuk ekskur wajibnya tetap pramuka di hari Rabu. Kemudian ekskur pilihan, ini akan berbeda dengan tahun yang lalu. Bapak-Ibu akan masih ada yang sama, tetapi akan ada beberapa tambahan mengingat kebutuhan kita ya Bapak-Ibu untuk memfasilitasi anak seperti yang disampaikan Mem Aneke tadi. Untuk ekskur manga masih sama seperti tahun yang lalu. Kemudian ada tambahan fan club. Ini tahun lalu belum ada. Tahun lalu hanya ada mat club. Kemudian ICT sama. Modern dance sama. Seni peran masih sama. Paduan suara masih sama. Ada tambahan karate. Kemudian art and craft, cooking class, dan presenter cilik. Ini untuk pilihan kelas 3 sampai dengan kelas 6. Ini rencana kami. Nanti rencana ini akan terrealisasi apabila jumlah peserta minimal 20 siswa setiap mata ekskur, setiap bidang ekskur. Kecuali pramuka karena wajib, itu semua anak.
untuk manga sampai presenter cilik, ini apabila pesertanya sudah minimal 20 peserta, maka akan diadakan. Kemudian untuk ekskul berbayar, mengenai waktunya, maaf, untuk pramuka ini tetap sama seperti kelas 1 dan kelas 2, yaitu di hari Rabu. Untuk waktunya nanti wali kelas yang akan mengaturnya. Sedangkan untuk ekskul pilihan, mulai manga dengan sampai dengan presenter cilik, itu akan diadakan mulai pukul 2 sampai dengan pukul 3 setelah anak-anak selesai pembelajaran. Nah, untuk tahun ini, untuk kegiatan ekskul berbayar, itu ada 2 vendor. Yang pertama ada coding. Ini yang sudah diikuti anak-anak kita tahun lalu. Ini untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Itu akan diadakan di hari Selasa. Sedangkan untuk kelas 5 dan kelas 6, itu diadakan di hari Senin mulai pukul 2 sampai dengan pukul 3. Untuk kegiatan coding ini akan diadakan 25 kali pertemuan selama 1 tahun. Dan untuk kegiatan coding ini wajib untuk diikuti siswa selama 1 tahun. Tidak boleh berputus untuk 1 semester ya Bapak Ibu. Kemarin surat edaran untuk ekskul coding kami sudah sampaikan kepada Bapak Mama. Di situ juga untuk syarat-syarat, untuk waktu, kemudian untuk biaya, semua sudah kami sampaikan. Nanti apabila ada pertanyaan, boleh ditanyakan di sini. Nah, untuk tahun ini kita akan ada satu lagi kegiatan, yaitu kegiatan ekskul robotik. Ini juga berbayar. Nanti sebentar lagi Pak Julian, vendor dari robotik, dari One Robo, akan menyampaikan pemaparannya kepada Mama Papa. Nanti mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik dan bisa dipikirkan. Papa Mama boleh aja ini untuk memilih robotik dan coding karena memang kebetulan waktunya berbeda. Untuk robotik itu hanya ada 1 hari, yaitu di hari Kamis khusus untuk kelas 4 sampai dengan kelas 6. Sekali lagi ini kami berdasarkan evaluasi karena 2 atau 3 tahun yang lalu sebelum pandemi, kami sudah ada juga kegiatan robotik ini. Waktu itu diikuti dari kelas 3 sampai kelas 6. Tetapi kami evaluasi, dan kegiatan ini nanti akan diadakan setelah pulang sekolah di lab komputer. Jadi anak-anak tidak usah bawa laptop ke sekolah, kami menyediakan komputer sekolah yang bisa digunakan oleh anak-anak. Mungkin dari saya, penyampaian saya cukup sekian. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Sekarang saya undang Pak Julian untuk boleh memaparkan tentang ekskul robotik. Silakan Pak Julian, saya akan stop share-nya. Silakan Pak Julian. Selamat pagi, terima kasih Bu Ismi. Selamat pagi Mem Aneke, Bapak Ibu guru semua, Bapak Ibu orang tua murid. Selamat pagi, salam sehat. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan sukacita dalam hidup. Perkenalkan, saya Julian dari One Robotics Education. Sebentar, saya izin share screen. Ya, ini adalah tim kami terakhir di acara perlombaan di tahun 2020. Visi kami adalah menjadi lembaga pendidikan terpercaya yang mengajarkan dasar-dasar robotika kepada para siswa-siswi. Kami adalah lembaga pendidikan robotik yang terbaik dan terpercaya di Indonesia dengan tim yang profesional, dan kami terus mengupgrade diri kami, terus diri kami untuk terus memberikan quality yang terbaik dan pelayanan yang terbaik untuk sekolah dan juga para siswa-siswi dengan metode pengajaran yang profesional, simple, dan juga friendly. Bapak-Ibu, kami berdiri di Desember 2011, dan memang kemarin selama 2 tahun sempat terhenti, tapi tetap berjalan di beberapa sekolah, hanya dengan online dan lebih banyak mempelajari memang pemrograman. Ini adalah tim manajemen kami.
Dan ini kegiatan robotik yang diadakan sebelum pandemi ya. Nanti memang ke depannya kami dititipkan untuk tetap menjaga higienitas baik dari alat-alat maupun juga dengan siswa-siswi yang belajar. Kenapa sih perlu belajar robotik? Karena di robotik itu secara tidak langsung banyak sekali bidang ilmu yang dipelajari. Kita juga saat ini sudah hidup dengan teknologi robotika, banyak sekali di dalam hidup kita peralatan-peralatan yang sudah semakin otomatis, misalnya mobil juga semakin lama semakin dilengkapi dengan banyak sensor-sensor. Semuanya bertujuan untuk kehidupan manusia yang lebih baik. Kami punya juga 3D printer, maka kami bisa membuat project-project robot yang kami suka, misalnya dari beberapa alat yang rusak, kami bisa tambahkan cetak frame-frame sendiri yang kami butuhkan, lalu kami bisa membuat project-project seperti ini. Tadi saya katakan, banyak sekali bidang ilmu yang dipelajari di robotik. Secara tidak langsung, misalnya, robot yang di kiri atas itu adalah waktu itu dibuat oleh siswa penabur untuk rescue. Temanya adalah rescue dari gempa bumi. Nah, kalau Bapak-Ibu lihat, itu robotnya besar, dan untuk membuat supaya robotnya bisa bergerak dengan beban yang berat, dan juga di depannya itu ada arm-nya, itu membutuhkan gearbox itu yang ada di sekitar ban. Nah, perhitungan roda gigi itu secara tidak langsung belajar matematika, belajar pula fisika, belajar pula desain. Contohnya yang di kiri bawah itu ada fire extinguisher robot menggunakan water tank dari mobil, menggunakan sadel sepeda yang sudah rusak untuk bisa diaplikasikan ke dalam membuat suatu project robotik. Atau misalnya lengan robot di gambar kanan atas, itu lengan yang robotnya bisa berjalan di semua all terrain, jadi di tanah, di berbatu-batu, itu dapat berjalan dengan mudah. Nah, desain, mekanik, lalu juga presentasi, itu semuanya secara tidak langsung dipelajari oleh anak-anak kita di dalam mengikuti robot. Dan kami juga mengajarkan pemrograman. Jadi, kelas tadi dikatakan kelas 4 sampai 6, itu ketika mereka membuat robot, mereka harus memprogram robotnya supaya robotnya itu bisa berjalan. Jadi, anak-anak juga belajar coding atau belajar programming, tetapi kami tidak mengajarkan coding dengan bahasa pemrograman yang sulit. Kami memiliki software-software pemrograman, icon-based, jadi menggunakan icon untuk memprogram robot-robot tersebut. Dan itu akan lebih mudah dan menyenangkan buat anak-anak ketimbang mereka harus belajar bahasa pemrograman yang mungkin sulit. Kami juga ada beberapa software juga bahasa pemrograman yang mungkin lebih sederhana. Misalnya dengan simulasi robotnya bergerak kemana, lalu diprogram hanya dengan dasar, misalnya forward. Forward dalam kurung 3, artinya itu forward untuk 3 kali. Lalu loop, left, right, misalnya harus mengambil benda, pick up, put down, atau write ketika robotnya harus menulis sesuatu. Kami juga ada. Maka coding atau programming pun itu merupakan bagian dari pembelajaran robotika. Selain juga kami tambahkan ada perakitan, ada hands-on, ada kerjasama dalam tim. Satu contoh lagi yang dipelajari, yang cukup baik dipelajari di robotik adalah pemecahan masalah. Barang-barang elektronik ini sangat sensitif terhadap air. Ketika kena air setetes itu bisa konslet. Lalu, apakah dengan keterbatasan itu, dengan kendala itu harus menutup kemungkinan bahwa, oh berarti nggak mungkin dong bikin robot yang bisa di air? Ternyata tidak. Itu yang kami ajarkan juga ke putra-putri Bapak-Ibu, bahwa ketika mempunyai suatu masalah, barrier, itu bukan berarti bahwa kreativitas kita harus terhenti. Ternyata kita bisa membuat robot ikan yang berenang di dalam air dan tidak konslet.
swimmer robot yang bisa berenang dan nggak konslet gitu. Jadi itulah yang dipelajari oleh putra-putri Bapak Ibu di kelas robotik. Selain juga tentunya kerja sama tim. Dan tadi yang saya jelaskan adalah pemecahan masalah. Kami tidak terikat dengan brand robot manapun, maka saya sangat terbuka untuk menggunakan brand robot apapun. Yang sebagian besar yang kami gunakan adalah beberapa brand dari Korea. Dan untuk kelas besar, kelas 5, kelas 6 itu akan belajar menggunakan Lego Mindstorms, karena di Lego Mindstorms itu pemrogramannya itu jauh lebih luas dan kompleks. Maka kesempatan yang dipelajari lebih banyak untuk anak-anak yang memang sudah lebih besar. Dan bahkan Lego Mindstorms ini dipakai di universitas level dasar untuk pengenalan pembelajaran pemrograman. Kalau Bapak-Ibu yang putra-putrinya sudah besar mungkin masih ingat event tahunan kami. Kami mengadakan lomba robotik setiap tahun dengan peserta lebih dari 600 siswa. Saya mau sampaikan, kasih contoh di sini. Di kategori sumo robot, itu kategori yang saya buka dari untuk umum. Jadi semua usia itu bisa join. Nah, ternyata di tahun 2019 yang menang itu adalah kelas 5, anak SD kelas 5. Maka di sumo robot, itu yang lebih ditekankan adalah bagaimana robotnya kuat, bentuknya mempunyai bentuk yang bisa mendorong robot lawan supaya keluar arena dan juga menggunakan sensor-sensor supaya dia sendiri nggak keluar dari arena gitu, bisa menjaga bahwa dia tetap stay di arena. Nah, dari desain dan pemrograman itu saja itu terbuka untuk umum menurut saya. Jadi silakan anak SD, anak SMP, SMA jadi satu, ataupun kalau ada anak kuliah, ada umum yang mau ikutan, silakan gitu. Jadi dan terbukti bahwa kadang siswa SD itu lebih luar biasa ya daripada anak-anak SMP, SMA ya, karena di sini terbukti mereka bisa menjuarai kategori tersebut. Sebagai contoh juga kategori drone, di situ adalah keterampilan menerbangkan drone. Maka itu pun juga kategori yang terbuka untuk setiap peserta. Jadi saya tidak menutup dari level apapun. Nah, di perlombaan ini sendiri ada kategori dari level TK sampai sesuai dengan TK, SD kelas 1, 2, dan sesuai dengan kemampuan dan level yang mereka pelajari. Ini adalah yang tahun 2020, saya ingat persis, hari kami penutupan, lalu besoknya tanggal 2 Maret itu Pak Presiden Jokowi mengumumkan kasus pertama, jadi puji Tuhan tahun 2020 sebelum pandemi kami sempat mengadakan perlombaan yang terakhir. Dan minggu lalu, itu salah satu teman dari Surabaya sudah tanya-tanya saya, Sir Julian kapan mau bikin lomba lagi, kami dari Surabaya mau datang gitu ya. Jadi sudah tunggu. Dan saya bilang coba nanti kita lihat di tahun depan. Dan ini ada satu kategori juga, ini untuk SMP SMA yang labirin, yang kebetulan tahun 2020 itu dari Semarang mereka mengirimkan tim dan langsung dibabat habis. Jadi anak-anak di Jakarta itu dikalahin sama anak-anak Semarang. Dan kategori tersebut saya dengan SMIT Singapura, kami menandatangani MOU. Kategori tersebut dipertandingkan juga di seluruh negara-negara Asia Tenggara. Jadi murid yang partisipasi di sini bisa ikut kompetisi di sana, yang di luar negeri juga bisa ikut di kategori kami. Jadi kami terus mengupgrade baik dari quality maupun juga dari level-level kategori-kategori di dalam kompetisi. Ini adalah beberapa klien utama kami, tentunya didominasi oleh sekolah-sekolah penabur, dan beberapa achievement atau kejuaraan yang pernah dimenangkan oleh siswa-siswi, dan juga tentunya kebanyakan dimenangkan oleh siswa-siswi penabur. Ini adalah kompetisi-kompetisi yang bergengsi, yang kompetisi kecil saya nggak masukin karena cukup banyak sekali. Nah, selain mengirimkan siswa-siswi untuk berkompetisi,
kami pun mengirimkan tenaga pengajar kami untuk juga ikut berkompetisi. Jadi mereka tidak hanya mengirimkan murid-murid, tapi juga mereka harus ikut kompetisi dan mengetes kemampuan mereka sendiri sudah setaraf apa, selevel apa. Dan ini yang tahun 2019 terakhir kami bisa memenangkan, puji Tuhan kami memenangkan juara satu kategori sumo robot. Jadi kami juga nggak mau kalah, muridnya menang juara satu, kami juga mau menang juara satu. Dan beberapa proyek yang pernah kami kerjakan dengan universitas, diantaranya ada Institut Pertanian di Yogyakarta, lalu juga Sanata Dharma. Kami pernah membuat robot yang diminta untuk pertanian, jadi menanam benih dengan otomatis, dan mereka minta dibuatkan robot ikan juga. Dan kami juga mencoba untuk membuat 3D printer untuk makanan. Jadi kami membuat printer 3 dimensi, tapi yang dicetak adalah coklat. Kami sangat terbuka bekerja sama dengan organisasi dari internasional. Tadi saya sudah jelaskan dari SMIT Edu untuk kategori perlombaan. Lalu saya juga bekerja sama dengan APARA Singapura. Dan setiap tahun saya diundang untuk hadir di acara pameran robot dunia di Seoul dan Daegu, Korea. Kecuali 2 tahun terakhir, itu by online. Jadi saya bisa tahu dan baru apa sih, ada kurikulum baru apa sih yang diajarkan ke siswa-siswi di Indonesia, dan saya sangat update sekali. Dan tahun ini bahkan saya ditunjuk menjadi official Indonesia agent untuk AI Botics 2022, salah satu pameran artificial intelligence, augmented intelligence terbesar ya, dan robotik juga terbesar di Singapura. Selain pameran ada konferensi dan juga ada kompetisi, dan bahkan saya diminta untuk menjalankan kompetisinya. Jadi kompetisinya nanti mereka membuat suatu robot yang suatu robot yang bisa membantu kehidupan manusia secara nyata. Itu temanya. Dan bahkan untuk akhir Juli ini, baru saja 2 hari yang lalu, saya diminta untuk hadir ke salah satu pameran animasi juga di Singapura. Dan kebetulan pada saat pandemi kemarin, pembelajaran robotik online itu pemrograman dan membuat animasi robot yang bergerak. Jadi kita ada simulasi, ada pemrograman, robotnya bisa bergerak, robotnya bisa melakukan tugasnya. Nah, maka saya bersyukur sekali akhir bulan ini saya diundang juga untuk melihat ada hal apa lagi yang bisa kita gabungkan antara robotik dengan animasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tidak tahu apakah ada sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu untuk disampaikan saja. Kalau tidak di forum ini, bisa disampaikan ke sekolah, nanti bisa dititipkan ke saya bisa jawab. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Terima kasih Bapak Ibu. Bu Ismi, saya kembalikan. Bu Ismi, terima kasih Mr. Julian. Nah, Bapak Ibu, semakin membuka wawasan. Di Jabar BK ada 2 ekskur yang berbayar, dua-duanya sangat baik untuk anak-anak kita. Nah, sekarang kembali ke mama papa ya. Pilihan ada di mama papa dan di anak-anak. Untuk sekali lagi saya infokan, untuk coding itu adanya untuk hari Senin itu kelas 5 dan kelas 6. Untuk hari Selasa itu kelas 1 sampai dengan kelas 4. Sedangkan untuk robotik itu adanya di hari Kamis jam 2 sampai dengan jam 3. Untuk waktunya sama-sama 1 tahun, 2 semester. Untuk biaya sekali pertemuan sama mama papa, sama-sama Rp40.000 setiap pertemuan. Hanya bedanya untuk coding ada 25 kali pertemuan. Jadi 40 kali 25 kali pertemuan, sedangkan robotik 24 kali pertemuan kali 40.000.
Silahkan, mari mama papa untuk dipikirkan dan untuk dipilih mana yang terbaik. Boleh dua-duanya ya, Mem Anneke ya. Boleh dua-duanya, boleh pilih salah satu yang menurut mama papa terbaik untuk putra-putri mama papa. Terima kasih Mem Anneke, sekian pemaparan. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan boleh tanyakan. Terima kasih, selamat pagi mama papa. Baik, terima kasih Mem Ismi. Terima kasih buat Pak Julian. Ya, selalu support kami ya Pak. Ya, puji Tuhan tahun ini sudah boleh karena sudah PTM. Ya, walaupun jauh Bapak tetap mau melayani di Penabur Kota Jababeka. Tuhan selalu berkati Pak Julian. Amin. Saya terima kasih memang. Sukses terus. Amin. Ya, Papa Mama, pilihan ada di tangan Papa Mama dan putra-putrinya. Ya, silakan memilih yang terbaik yang mana. Dan jika ada pertanyaan, boleh nanti disampaikan ke kami melalui Mem Ismi. Nanti Mem Ismi akan melanjutkan ke Pak Julian dan tim. Nah, untuk agenda kita yang berikutnya, Papa Mama akan join di breakout room di tingkat kelasnya masing-masing. Di sana nanti silakan berdiskusi dengan ibu, bapak, guru, wali kelas, putra-putrinya. Dan nanti di sana akan diakhiri oleh ibu bapak guru dengan doa penutup. Jadi kita tidak kembali lagi ke main room ini ya, papa mama. Jadi terima kasih banyak untuk perhatian papa mama semua. Mari kita bergandengan tangan untuk mendampingi proses belajar putra-putri bapak ibu. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat. Silakan Mr. Badia. Baik, Mem. Mungkin Papa Mama sudah lihat ada breakout room, di mana itu ada kategori per kelas. Jadi boleh langsung tinggal pilih sesuai dengan kelas anaknya, di kelas berapa, dan langsung join saja. Terima kasih. Julian, terima kasih. Kami lanjut ke breakout room. Kalau memang sudah tidak ada yang diperlukan, boleh. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Mem Anneke, saya izin. Live.